Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahalladzi jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqrara shadiqin wa nasyhadu alla ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak beserta ibu-ibu, baik yang hadir di aula maupun yang berada di luar, yang saya hormati jamaah tadabbur Al-Qur'an Sabtu pagi, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan tadabbur Al-Qur'an masih di mukaddimah surat Thoha. Insya Allah nanti yang akan kita tadabburi ayat yang ke-6, yang ke-7, dan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Surat Thoha. Lahu tab kadwe Allah ma utawi apa saja. Lahu iku tetap kadwe Allah ma utawi opo wae fis samawati kang tetap ing dalem pira-pira langit. Wa malan opo wae fil arti kang tetep ing dalem bumi. Wa malan opo wae bainahuma kang tetep ing dalem antarane langit lan bumi. Wa malan opo wae tahta saro kang tetep ing dalem ngisore bumi utawa rune bumi. Wa in tajhar lan lamun nyerokaken sapa sira bil qauli kelawan ucapan fa innahu mongko sak temene Allah iku yalamu ngerti sapa Allah asira ing rahasia rahasianing ati wa ahfa lan perkara kang luwih samar luwih rahasia nggih luwih umpet. Wa ahfa lan perkara kang luwih rahasia. Allahu utawi Allah iku la ilaha. Utawa lafal Allah jadi khobar sing mubtadae disembunyikan. Yang memiliki langit dan bumi berikut isinya, yang mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi adalah Allah. Ngoten nggih. Iku Allahu Allah. Ngoten wa huwa utawi ingkang menguasai langit iku Allahu Allah. Niki yang terbaik lafal Allah dados khobar ingkang mubtadaipun teng mriki niki nggih. Disembunyikan. La ilaha rupane ora ana kang pangeran wajib disembah iku maujud illa huwa jaba Allah. Lahu iku tetep kaduwe Allah al asma'u utawi pira-pira asma. Asma yang digunakan piranti untuk menyeru, untuk memanggil nggih. Al husna kang bagus. Itulah tiga ayat yang mestinya rencana awal tamat, ternyata tidak tamat. Nah, agar nyambung lagi kita dari pertama, dari Thoha. Nah, ini ayat yang pertama. Surat Thoha adalah terdiri dari 135 ayat. Lah yang pertama surat Thoha. Thoha ini ada yang menafsirkan sebagai laki-laki satu orang ya.
ada yang menafsirkan sebagai manusia, ya ayuhan nasu. Ada yang menafsirkan Toha ini khairat. Toha ini termasuk sebagian dari nama Rasul. Nama Rasul Toha. Niki menyimpan ya yang disembunyikan. Aslinya ya Toha ngoten atau ya rajulu utawa ya rasulallahi utawa ya ayuhan nasu. Niki Toha. Tapi ada yang menafsirkan Toha ini singkatan dari Tok dan Ha. Lah surat Toha yang 135 ayat tersusun dari ini. Dari Tok dan Ha. Niki teng kabeh dicari mesti wonten huruf Tok dan huruf Ha. Artinya huruf hijaiyah yang banyak itu diwakili dua huruf yang ada di awal suwar, sehingga Toha ini sama dengan alif lam mim, sama dengan kaf ha ya ain shod. Niki pendapatnya pirang-pirang, saya sampaikan supaya kita tahu bahwa Quran itu multi tafsir, multi tafsir. Sehingga kululan panjenengan jur katah ngelmune ma anzalna alikal qur'ana litasko. Menurut riwayat tafsir lama, tafsir salaf, ini ayat ini menghibur Rasul karena saat itu Rasul sedang tenggelam dalam ibadah yang sangat berat karena saking semangatnya, sehingga dua kakinya ini membengkak. Sehingga diturunkan ayat ini agar Rasul memahami bahwa Quran diturunkan ke engkau bukan agar engkau tersiksa, itu bukan. Agar engkau ngenes, itu bukan. Nah, mila jur Rasul menghentikan ibadah yang sampai ngenes itu. Sampai ngenes. Ini banyak seperti di tafsir-tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, ini seperti itu. Timang Rasul semangat sekali ibadahnya sampai membengkak. Lah Quran ini diturunkan agar kamu ini tidak tersiksa. Oke, berarti Quran diturunkan ini bukan tujuan penyiksaan. Oke. Bukan tujuan penyiksaan. Maka seperti orang-orang yang tidak senang dengan Al-Qur'an bahwa Quran adalah radikal. Radikal kan banyak unsur penyiksaannya. Nah, ayat ini bisa dijelentrehkan maknanya sampai ke sana. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan ini bertujuan untuk membangun umat, untuk membangun kehidupan agar umat yang ngenes ini berubah menjadi tidak ngenes. Nah, ini kita menjadi tahu bahwa Al-Qur'an diturunkan ini bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk aturan, untuk aturan. Bahkan ada yang menafsirkan niki bahwa Al-Qur'an ini kan turun pada Rasul ngalaika, pada Rasul Agung, bahwa wahai Rasul Agung, tidak mungkin engkau akan dibiarkan tanpa kemenangan. Niku ada yang menafsirkan seperti itu. Sehingga siapapun yang mendakwahkan Al-Qur'an akan tidak dibiarkan oleh Allah untuk sengsara. Berarti orang yang mendakwahkan Al-Qur'an, mengawalkan Al-Qur'an, ada jaminan dari Allah tidak sengsara.
Karena memang Al-Qur'an diturunkan tidak untuk menyengsarakan. Hari ini kita juga sangat terhibur dengan ayat ini ya. Sangat terhibur sehingga membuat kita lebih semangat mendakwahkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin Rasul yang agung yang Qur'an diturunkan kepadanya kemudian dibiarkan tak. Ada yang menerjemahkan tidak mungkin Rasul agung ini dibiarkan karena Qur'an diturunkan untuknya, kemudian Rasul agung dibiarkan tidak berhasil dalam mendakwahkan Al-Qur'an. Tidak. Oke, berarti ayat ini semacam jaminan dari Allah, wahai Rasulku, yang Al-Qur'an aku turunkan ke engkau, engkau pasti berhasil. Karena kalau Rasul mendakwahkan Al-Qur'an tidak ada jaminan berhasil, berarti remeke iram. Oke. Remeke iram. Begitu juga kita. Kalau kita tulus mendakwahkan wahyu ini, ada jaminan tidak remek dari Allah. Karena Al-Qur'an diturunkan tidak untuk ngeremeki kehidupan. Jadi ayat ini sangat sangat luas, sangat luas. Ini juga kita punya harapan, punya harapan bahwa pasti berhasil mendakwahkan Al-Qur'an, sehingga keberhasilan inilah yang membuat pendakwahnya ini bahagia. Karena apa? Manusia ini menurut para ahli, manusia ini akan sangat merasa bahagia bila berada di perasaan berhasil. Jenengan hidup kok punya pikiran berhasil, mesti bahagia, mesti semangat, senang, bergairah, dan seterusnya. Maka ada yang menerjemahkan, tidak mungkin engkau Rasul yang diturunkan Quran ke engkau, engkau dibiarkan tidak berhasil, ini tidak mungkin. Nah, inilah yang menyemangati para mujaddid. Oke, para pendakwah wahyu, nek bahasa kula panjenengan para mujaddid nih. Para pembaharu, para dai-dai yang peduli terhadap pembangunan umat. Oke, begitu melihat umat sudah hanya menguntungkan pemimpin, umat juga tidak merasakan kebahagiaan, yang bahagia hanya para pemimpin. Niki mesti muncul, muncul pemikir, nek bahasa menterengnya ya pembaharu, nek pembaharu, nek bahasa luweh internasionale mujaddid, nek mesti muncul, baik mujaddid tingkat dunia maupun mujaddid tingkat RT, nek. Kalau lingkup terkecil RT ini memang agama hanya menguntungkan pemimpin, tidak menguntungkan bersama, ini mesti mesti ada orang yang menanyakan apa betul agama seperti itu. Lah, pemikir di RT ini mesti mencari jalan kemana saya harus mengetahui hal ini, artinya agar agama ini menguntungkan bersama, bukan hanya menguntungkan pemimpin, bukan hanya menguntungkan kelompok atau organisasi, tapi bisa dinikmati bersama. Karena memang agama ini diturunkan Allah untuk membangun umat. Oke, bukan untuk menguntungkan pribadi dan seterusnya. Nah, ini inilah bahwa Al-Qur'an diturunkan agar engkau tidak tetap berada pada kengenesan, kesengsaraan. Artinya, walaupun engkau, engkau nabi,
Nabi Agung ya, yang diturunkan Al-Quran memang menghadapi perlawanan-perlawanan, tantangan-tantangan, tapi itu sebagai ujian, bukan sebagai hal yang permanen. Dan itu akan lenyap dan engkau pasti akan berhasil. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Kulo tertarik ngalih terjemahan seperti itu. Karena terjemahan seperti itu akan menggairahkan kita dalam mendakwahkan Al-Qur'an. Kemudian tahsis niki, tahsis indah. Qur'an ini diturunkan ke bumi. Ini memang menapa nggih? Artinya bisa merubah seluruh kehidupan dunia. Artinya dengan Al-Qur'an nanti akan terjadi perubahan besar. Ini yang diberitahukan ke Rasulnya. Sehingga bukan hanya Arab yang dirubah oleh Al-Qur'an, tapi seluruh dunia ini akan dirubah oleh Al-Qur'an. Namanya perubahan besar-besaran ya, atau perubahan sebagian mufasir menyebut perubahan raksasa. Ya, perubahan raksasa. Seperti Maulana Muhammad Ali ini memilih bahasa seperti itu. Dengan Al-Qur'an maka akan terjadi perubahan raksasa di seluruh dunia. Ini mufasir yang di Indonesia. Ini masih tersembunyi. Karena banyak orang yang takut terhadap mufasir itu. Sebetulnya mufasir itu pikiran-pikirannya itu sangat jernih ya, sangat jernih. Tapi karena bangsa Indonesia masih belum leluasa menerima semua pemikir, artinya belum mengamalkan surat Az-Zumar ayat 18 dan 19 alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulul albab atau orang yang akan mendapatkan pengarahan dari Allah yaitu orang yang mendengarkan semua mauidzoh hasanah, yang akan mempelajari semua pemikir-pemikir, kemudian yang diikuti yang terbaik. Nah, Indonesia ini bangsanya ini masih banyak yang ketakutan karena mungkin banyak mufasir yang disensor oleh Belanda. Disensor oleh Belanda sehingga mufasir-mufasir yang tidak menguntungkan penjajah ini tidak dikonsumsi ya, dalam menunya tidak dikonsumsi. Bahkan kalau ada orang yang mempelajari tafsir itu bisa dipermasalahkan. Satu contoh yang saya merasakan langsung, ini pikiran-pikiran yang ditulis oleh pemilik tafsir Ad-Dilal, Dilalul Quran, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini pikiran-pikirannya besar. Tapi banyak kelompok-kelompok di Indonesia yang tidak senang dengan Sayyid Qutb. Karena Sayyid Qutb memang tidak menguntungkan raja-raja di Arab. Tidak menguntungkan, bahkan membahayakan. Ya, membahayakan terutama raja-raja di Timur Tengah. Sehingga banyak doktrin, dan saya pernah menghadapan orangnya langsung. Itu akrab dengan saya. Ya ini, ngapa mas? Usah cok maca tafsiri Sayyid Qutb. Lah ngapa sih mas? Sayyid Qutb menghalalkan darah. Kulo kaget niku. Nggih, jar kulo jawab, "Mas, saya bergaul dengan Dilalil Quran sudah 4 tahun. Hampir masuk 5 tahun. Saya belum pernah menemukan Sayyid Qutb sekejam itu." Nih, berarti kan doktrin. Agar orang tidak ketafsir Dilalil Quran, maka dikatakan penulis Dilalil Quran menghalalkan segala cara. Ini doktrin. Nggih. Kula pun 5 tahun nggih teng tafsir Sayyid Qutb niku tidak menemukan hal-hal seperti itu.
Bahkan Sayyid Qutb Nuwin Sewu yang sebagai syuhada nge, sebagai as-syahid, matinya kan Nuwin Sewu digantung nge, oleh kekuasaan atau oleh rezim saat itu. Tapi di tafsirnya sebelum digantung berarti kan disakiti terus. Itu di tafsirnya itu saya bergaul sudah 4 tahun lebih, enggak ada kata-kata dendam, membenci terhadap rezim yang meneror terus. Ini enggak ada. Nah, ini di Indonesia banyak tafsir-tafsir yang pemikir Indonesia takut menyampaikan kalimat yang dingendikake dari mufasir itu masih banyak. Nggih, masih banyak. Terus saya juga memahami Pak Quraisy Shihab itu sebagai pemikir nggih. Sebagai mufasir. Jar beliau memberanikan diri menampilkan ulama Syiah. Nggih. Seperti Thobathobi'i. Itu memang pemikir Syiah. Nek di tafsir salaf, pemikir Syiah niku Imam Az-Zamakhsyari. Ini pemikir Syiah. Di tafsir-tafsir juga banyak yang menampilkan. Lah, Quraisy Shihab mencoba tokoh Syiah yang modern, Thobathobi'i. Ternyata Quraisy Shihab dituduh Syiah. Nggih. Dituduh Syiah. Nggih, sehingga saya pernah ngaji seperti ini, saya menyampaikan pendapatnya Quraisy Shihab di sesi tanya jawab. Ini ada yang menyampaikan, mengapa Pak Yai menggunakan pikiran Quraisy Shihab? Ini ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya balik tanya, lah mengapa jenengan menanyakan hal itu? Oke. Quraisy Shihab kan Syiah. Siapa yang mengatakan beliau Syiah? Lah, ini berarti ya memang agar pikiran Quraisy Shihab tidak dipakai oleh orang Indonesia, maka Quraisy Shihab harus diisukan Syiah. Padahal Quraisy Shihab berusaha dengan sekuat kemampuan agar tafsirnya ini sesuai dengan Indonesia. Karena beliau orang Indonesia. Karena saya yakin kalau pemikir Indonesia memahami apa yang ditulis Quraisy Shihab, maka Indonesia akan berubah. Sehingga banyak pemimpin yang tidak ingin Indonesia berubah. Jadi sehingga Quraisy Shihab diisukan Syiah. Saya tidak menemukan kalau beliau Syiah. Dia hanya menampilkan ulama Syiah. Lah inilah kita. Jadi umpama nuwun sewu, kula niki ka ekonominya ngegrab. Nggih, umpama niki nggih sebagai contoh. Ya, yang namanya Grab ini kan langganan kan bisa putra, bisa putri. Lah sekali tempo saya ngegrab, dilalah yang bonceng saya putri. Dilalah jenengan terus motong ya kan. Motong kan terus difilar. Viral mriko-mriko. Nek Dul Muthalib we pacaran. Dan ini itulah kita. Ya. Jadi casing yang kita lihat itu seolah-olah sudah menjamin kehidupan lahir batin. Ini kalau kita tidak ke wahyu, ya selamanya seperti itu terus. Nggih, sehingga pemikir-pemikir yang baik ini malah didoi, tapi pemikir yang ngegokake malah di contone tafsir Syamsul Ma'arif. Ini. Niki yang ditulis ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi di kitab Syamsul Ma'arif ini isinya full perdukunan.
dan penuh kebohongan-kebohongan. Kulo ngerti karena kulo duwe kitab B. Kulo pelajari ya. Yang paling bohong ini di sana ada rajahan. Yang rajahan itu ditulis di tongkatnya Nabi Musa. Ini saya paham itu. Nggih. Lah inilah kebohongan yang super bohong. Tidak mungkin tongkatnya Nabi Musa ada rajahannya, itu enggak mungkin. Ini. Itu rajahannya ditulis sangat sistematis. Sistemnya itu baik, nggih. Sehingga orang yang tidak tulus memahami wahyu akan terjebak teng dunia perdukunan itu. Nah, ini sing jelas sekali kebohongan-kebohongannya. Kemudian Khazinatul Asrar. Niki nggih lebih menjebak. Ini hampir 200 fasal. Nggih 190 berapa fasal? Ini yang 60 hampir 70 fasal. Ini ilmu baik. Ilmu benar tentang pengantar tafsir, tentang mutlak, tentang muqayyad, tentang khos, tentang am, tentang asbabun nuzul, kitab keterangan yang ada di tentang tafsir, tentang usul fikih, tentang nasyah mansuh, itu lengkap hampir 70 fasal. Tapi sak lebari 70 fasal total ilmu perdukunan. Kula duwe kitab iki. Lah kitab-kitab inilah yang malah laris. Niki saking larise kitab-kitab niki. Makanya ya seperti ini terus. Tafsir yang memang pikiran-pikiran itu hebat baik malah dianggap bahaya. Sementara yang jelas menyimpangkan malah dianggap baik. Nggih, baik itu nek di bahasa saya muktabar. Nggih. Ada kitab yang dianggap muktabar itu malah menyimpangkan, sementara kitab yang tidak dianggap muktabar malah yang benar. Nggih. Banyak itu. Seperti Mizan Kubro. Nggih. Neraca raksasa Mizan Kubro. Neraca besar. Karya Imam Sakroni. Nggih. Imam Sakroni ini bermadhab Syafi'i. Yang menulis neraca besar itu Mizan Kubro. Ini kitab ini juga dilarang di pondok-pondok. Nalika kula enom kula nggih dipenging deke aja sinau kitab Mizan Kubro. Lah napa sih Pak? Bahaya. Ngoten. Nggih. Kula malah penasaran. Nggih, kula meneng-menengan niku umpet-umpetan. Kula tuku sisan teng Magelang. Nggih, nyotak waca. Jebulane kitab niku sangat mencerdaskan. Niki sangat mencerdaskan. Ada 18 pemikir lama. Bukan hanya 4 pemikir. Nek di Madzhabul Arba'ah kan hanya 4. Nggih. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi di Mizan Kubro ada 18. Niki kitabnya tidak besar sehingga bahasanya itu tidak ndaki-ndaki ya. Generasi Islam kalau memahami 18 pemikir akan punya pertimbangan-pertimbangan yang nyata. Sehingga masing-masing pemikir punya kelemahan sekaligus punya kelebihan. Jadi, sehingga kalau pikiran-pikiran itu dipaksakan, ini akan rancau. Akan rancau.
Mengapa saya mengatakan rancau? Setelah saya niku deres Quran niku alon banget niku, pol alone tak renungi terus. Kula wis biasa deres Quran sedina katam. Niku pun biasa. Isuk 10 juz nggih, tekan luhur, luhur tekan maghrib. Niki paling lama tekan isya niku 10 juz. Isya ora nganti jam 12. Niku pun 10 juz. Kula biasa. Tapi tidak ada perubahan pada diri saya. Hehe. Jur saya mencoba deres Quran sing ora tak target. Tak iling-iling terus kawit mulai Fatihah niku. Lah di lafal ihdinas siratal mustaqim kula mandeg. Teng mriku kula berpikir lama. Oh, berarti ya manusia tetap belum ditentukan sebelum lahir. Karena kalau manusia sudah ditentukan sebelum lahir, buat apa kita mohon petunjuk terus sehari 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya pengarahan hidup. Dan pengarahan hidup ini lurus, benar. Kalau manusia ditentukan sebelum lahir, wis ditentukan suwargo, kan orang jaluk pituduh, wah kan tetap. Ini, wah di sini saya mandek lama. Oke, begitu sudah saya pelajari semua, saya ndres lagi, ndres lagi. Katam, ini ku 3 tahun lebih. Lah setelah katam 3 tahun lebih, saya merasa terdorong harus mendakwahkan Al-Quran. Karena saya sendiri merasakan betul Islam yang tidak senada dengan wahyu, maka akan berisiko tersesat. Seperti saat saya percaya dengan kitab Syamsul Ma'rif, saya tersesat. Okay. Bahkan saya pernah rajahan itu ya laku mahal niku. Urung tak gawekna tekene. Nggih. Rajahan itu saya tulis dengan sistem yang mer nggih. Kula kan duwe jiwa seni, nggih. Niki nalika wonten tamu njur weruh tulisan niku teng meja tamu, ku bertanya, niki nopo Mas Yai? Kulo tesih nom nalika semantan, masih orang, banyak orang memanggil saya Mas. Niku nopo Mas Yai? Ini rajahan yang ada di tongkatnya Nabi Musa. Itu tamu langsung, wah saya perlu itu, perlu. Nggih. Ani gigi. Ya monggo ambil saja, tapi saya menulis ini ya perlu puasa dan perlu melek. Nggih, ini saya berusaha sejujur-jujurnya. Karena memang peraturan itu ada puasanya, saya puasa. Karena harus melek, saya melek. Lah tamu menghargai puasa saya dan melek saya. Niki lumayan niku. Nggih. Akhirnya saya tuman, wah maher gitu nih. Mer, ya kan? Nge, orang mang tuku kebuluru, geru, jur buruh megeru, kan mboten perlu. Wah, tak gawe ni raja mawon ni. Saya pernah di alam itu. Nge, ni. Sehingga saya paham betul kitab-kitab yang mencerdaskan, kitab-kitab yang membahayakan. Niki nek mboten tentang Al-Qur'an mboten ngerti. Karena kabeh berbahasa Arab. Ya ana bismillahirrahmanirrahim. Niki, jur yang ditampilkan ya ayat Al-Qur'an. Lah niki. Mila jur kula memahami niki
mendek teng surat kula ndersurat Toha niku ora hitungan. Nggih. Lah saniki mpun berbagi kalih jenengan niki surat Toha. Illa tadzkiratan liman yahsya. Nggih. Quran niki di samping tidak akan menyengsarakan pengamalnya. Nggih. Juga Quran sebagai mau'idzah, sebagai pelajaran penting, nggih, sebagai aturan penting ning khusus bagi orang yang takut pada Allah. Berarti penulis Syamsul Ma'arif kan belum takut pada Allah. Sama dengan saya nalika nulis Rajahan. Nggih, jur Rajahan niku tak dol. Berarti kan saya belum takut pada Allah. Niki. Terus saya berpikir di ayat ini. Oh, berarti Quran memang bukan buku murahan. Quran bukan kitab murahan, tapi Quran niku wahyu sehingga Allah memberitahukan ke kita bisa mengamalkan Quran sebagai pelajaran khusus bagi orang yang takut pada Allah. Kalau belum ada rasa takut, bisa paham Quran, bisa apal Quran, tapi mesti untuk kepentingan. Jadi contohnya senup hurgrunya sinten sing mboten ngerti nggih senuk hurgrunya niku. Nek wong Indonesia mesti ngerti. Nek udu wong Indonesia ya wong Landa, nggih. Landa ngerti senuk hurgrunya. Niki pertama kali manusia yang masuk Mekah. Wong kafir ta yang mlebu Mekah. Niki senuk hurgrunya. Beliau dia harus merubah namanya. Dari senuk menjadi Abdul Ghofar. Nggih. Sehingga senuk bisa mondok teng Mekah 2 tahun, nggih, 2 tahun lebih. Karena pikirannya cerdas, sehingga mondok 2 tahun. Niki ulie ngilmu kan mesti wis pola kae. Dan banyak yang menerangkan senuk hurugrunya banyak ayat-ayat panjang yang hafal, bahkan surat. Surat-surat panjang banyak yang hafal, surat-surat sedang juga banyak yang hafal, apalagi juz amma. Niki hafal Quran, paham Al-Qur'an. Tapi karena hatinya tidak takut pada Allah, tetap Allah tidak melegalkan, tidak memberi izin senuk bisa menikmati Quran sebagai pelajaran. Contohnya banyak. Ini contoh yang kita sepakat nih. Senuk hurudunya memahami Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, apal ayat-ayat Al-Qur'an, tapi tidak bisa menangkap Al-Qur'an sebagai pelajaran. Sehingga hidupnya ada perubahan-perubahan. Mboten niki. Begitu juga kita. Kita melihat Al-Qur'an, kita paham Al-Qur'an, tapi hati kita belum takut pada Allah, masih penuh kepentingan. Ini ku yakin. Paling tidak kepentingan golongan. Jadi ke Al-Qur'an, tapi ayat yang diambil yang cocok dengan golongan itu. Ayat yang tidak cocok semuanya di tinggalkan. Niki belum takut pada Allah. Nggih. Karena kalau sudah takut pada Allah enggak berani seperti itu, ayat diambil untuk kepentingan. Seperti tidak takutnya hurgronya gembesi Islam. Bisa gembes seperti ini karena hurgronya paham ayat-ayat yang membangkitkan disimpangkan menjadi mantra-mantra. Sangat mungkin yang menulis Syamsul Ma'arif
ini memang ada kerjasama dengan kelompok yang tidak senang Islam ini bangkit. Agar Islam tetap gembes, maka Quran dipahami sebagai mantra-mantra perdukunan. Niki, nggih. Niki pengalaman saya panjang tentang dunia niku. Yuk proses sampai niki nggak ifil mudorek. Nek tengen manusia khairul bariyah. Niki mbon nganggo fingil mandi. Karena orang itu sudah masuk surga. Nggih, sak temene orang yang beriman dan beramal soleh, moko wong iku khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anah dzalika liman. Niki kalau proses kita sudah dinilai oleh Allah Yahya sebagai orang yang sedang dalam proses takut pada Allah, Allah akan ridho. Radiyallahu anhum waradu ana. Allah akan ridho ke kita kalau kita proses takut pada Allah sudah dinilai, dan kita akan puas punya sesembahan Allah. Kaya nek dong jenengan donga ngaji, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Cangkeme muni kados niku. Tapi kenyataane nalika ngadepi masalah berat, luru tambahan Tuhan. Berarti kan ora puas bertuhan Allah. Ning lambene kan mungel raditu billahi robba. Ane, niki nek ora ming wahyu, perjalanan niki mboten paham. Anikilah Quran bisa ditangkap sebagai pelajaran, sehingga pelajaran ini bisa merubah kepribadian pelakunya atau secara kolektif nih, secara kolektif man ini suyuk, bisa pribadi, bisa kolektif, nggih, bisa bangsa manapun nih, bisa Eropa, bisa Asia, bisa Australia nih, inilah yang dimaksud perubahan besar-besaran. Kalau Quran dipahami secara tulus, nggih, dan tidak akan menyengsarakan orang itu. Mengapa senuk-gurunya tetap sengsara? Mengapa senuk-senuk yang lain tetap sengsara? Karena memang tidak tulus. Kalau kita tulus memahami Al-Quran, Al-Quran ini punya efek, nanti akan merubah kepribadian orang yang takut pada Allah. Niki berarti proses mempelajari Al-Quran dengan proses takut pada Allah bisa bersamaan. Sebab sekelas kululan panjenengan nek dereng teng wahyu nggih mboten mungkin wedi kali Allah. Wedine ya karo garangan. Nggih, nek doa kondangan nggih kan. Pedukan garangan ora sida. Niki nggih. Ini proses ini panjang. Kulo lahir di tengah-tengah agama seperti itu. Okay. Sampai ke proses teng ati ana rasa wedi kali Allah, niku perjalanan panjang niku. Okay. Perjalanan panjang. Okay. Teng riko prosesnya, okay. Prosesnya itu harus memahami dengan pemahaman secara dewasa. Kalau kita memahami hidup masih seperti orang belum dewasa, proses takut pada Allah ini masih terhambat. Contohnya memandang dunia materi. Oke, kalau kita memandang kebaikan diukur dengan kekayaan dan anak buah, kapan ana wong sugih, karyawane akeh, kae lah wong maer.
Kalau kita pikiran masih seperti itu, nek ana wong sugih muride akeh kaila barokah. Niki masih terhambat, nggih. Karena mereka masih mengukur kebaikan ini di atas harta dan pengikut. Niki masih pikiran Yunani kuno. Nggih. Wong sing yang ini nek dadi apa-apa akeh dadine. Niki kapan duwite akeh, pengikute akeh, arep dadi apa bae akeh dadine. Karena masyarakat masih anak-anak. Niki bahasa paling sopan niki. Anak-anak memandang kebaikan di atas dasar harta benda dan anak buah. Sementara menurut Al-Qur'an, harta dan anak buah ini hanya sebagai hiasan, bukan sebagai standar kebaikan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak buah ya, ini sebagai perhiasan, belum sebagai ukuran benar dan tidak benar, belum sebagai ukuran baik dan tidak baik. Selama di pikiran kita masih ada pikiran seperti itu, proses takut pada Allah masih sering terhambat. Niki yakin niku. Niku nggih wonten ayate. Jadi perjalanan ini pun panjang kula nggih, pun panjang semenjak anak saya 2. Nggih. Sekarang sudah yang anak nomor 2 sudah beristri, nggih. Itu masih anak kecil itu, nggih. Saya mengalami ke wahyu itu sejak itu, berarti sudah lama sekali. Nggih, terus saya sinau, ternyata selama pemikiran harta dan anak buah sebagai ukuran kebaikan atau kebenaran, kita masih terhambat dalam proses takut pada Allah. Nggih. Sehingga seandainya kita sholat, nggih, ya mesti lebih banyak lupanya pada Allah daripada ingatnya. Karena memang proses takut pada Allah masih terhambat. Sehingga bisa ingat dengan Allah saat takbir saja. Allahu Akbar. Setelah itu pikiran ada di perusahaan mungkin. Okay. Atau pikiran pada orang yang berbeda partai. Jenengan duwe murid partene siji mesti geting. Nggih. Mesti geting karena ukuran masih harta benda. Belum takut pada Allah, nek wis takut pada Allah seandainya ada murid atau saudara atau siswa berbeda pendapat, ini tetap tenang. Apalagi sampai membenci. Niki tetap tenang. Inilah proses. Lah untuk merubah dari pikiran-pikiran materialistik sampai bisa takut pada Allah, niki kudu ngaji terus niku. Ngaji monek ngandel nalapanan. Kula niku ya pengalaman kiai lapanan nggih. Niki tetap sulit nggih, sulit. Nggih, makanya banyak walaupun sudah kaya raya, murid sudah beribu-ribu, tapi tetap belum menikmati ketenangan. Saat ada alumni yang berbeda partai masih nyepatani. Kula wis tau krungu niku. Piyai agung terkenal teng Indonesia, nggih. Sawek pidato tengen kecamatan, nggih, sing kecamatan niku kathah alumnine sing berbeda partai kalih kiai niku. Piyantun niku nggih nyepatani. Alumni sing berbeda niku ya dengan tenangnya. Niki
berarti belum takut pada Allah. Iki mira kula lan panjenengan perjalanan menuju Allah niku tidak semudah yang ditawarkan dai-dai yang tidak paham wahyu. Karena kita bisa menikmati Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran bisa kita nikmati sebagai pelajaran, kita harus yahsya. Ini ayatnya nih, khusus nih, yang mentahsis illa. Wadatul hasri illa innama atfun watakdimun kamatakodama. Teng kitab Balagh, onten syair kados niku. Jadi illa sebagai adat. Ada tu tasbih nggih, alat ada tu tahsis, bukan tasbih, bae alat untuk mentahsis. Sehingga Allah akan melegalkan orang itu menikmati Quran sebagai tadhkirah bila orang itu sudah mulai proses takut pada Allah. Niki lumayan sekali Quran menggunakan fi'il mudhari'. Sehingga proses sebesar apapun, sekecil apapun, tetap akan dihitung oleh Allah. Lah ngaji ini bagian dari proses itu. Walaupun kalau mipil merem. Oke. Okay. Ini masih diampun oleh Allah. Karena Sabtu besok tetap ngaji lagi. Okay. Masalah merem lagi kan memang caking sayai. Nggih. Insyaallah diampun Allah. Nggih. Niki. Masyaallah. Jangan pun periksa niki. Quran diturunkan agar engkau tidak susah nggih, tidak menjadi tersiksa, tidak menjadi ngenes nggih. Tapi Al-Quran sebagai tadhkirah, pelajaran penting bagi siapapun yang proses takut pada Allah sudah mulai berjalan. Kalau sekarang nggih, kula lan panjenengan wis mulai wonten rasa wedi datang Allah, sekarang pula Allah memberi izin kita mengamalkan Quran sebagai pelajaran. Karena fi'il mudhari' faedahe juga hari ini. Dan seterusnya. Mulane tidak semau sembarang orang bisa menikmati Quran sebagai pelajaran. Lah monggo kula lan panjenengan Indonesia niki nggih perlu mengerti multi tafsir nggih, bahwa Al-Qur'an multi tafsir. Sampai yang menafsirkan mukjizat tekene Nabi Musa ana rajahane mawon, kitab niku mboten dilarang. Nggih. Padahal jelas kitab itu menyimpang. Mboten dilarang. Mengapa kitab tafsir yang jelas pemikirnya itu benar malah ditakuti? Nggih. Lah ini yang kita perlu berjuang. Agar kita mencapai petunjuk Allah, kita harus berjuang mengviralkan Surat Az-Zumar ayat 18 ayat 19. Okay. Siapa ulul albab? Alladzina yastami'unal qaul. Yaitu orang-orang, siapapun orangnya yang mendengarkan semua dawuh. Beruh dawuh sapa? Nih. Beruh dawuh Imam Malik, beruh dawuh Imam Syafi'i bagi pengkaji nggih. Kalau kita sebagai pendengar, beruh dawuh siapa baik didengarkan. Yuk nanti yang diikuti yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah orang yang diarahkan Allah. Kalau kita masih milihi dawuh-dawuh, nggih sing dipelajari dawuhe sing ngarang kitab Syamsul Ma'arif, nis. Kapan medine datang Allah? Nah, tenggeriko isine banyak kebohongan-kebohongan. Mulane agar tahu ada kitab yang tidak bohong, ya harus mendengarkan pengarang kitab selain Syamsul Ma'arif. Nih, berapa juta santri yang terjebak
teng kitab niku. Niki laris niki kitab. Ambentuku kitab wonten niku. Orang adil jenengan takon mangkene kalih kundur. Wonten Syamsul Ma'arif. Wonten. Wonten ngersakaken pinter, Pak. Iki. Tapi nek jenengan luru tafsir sing bener dereng mesti wonten. Nggih. Okay. Niki mila kula lan memang masih ada sekat-sekat untuk berpikir merdeka nggih. Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, tapi dalam berpikir memang belum banyak kemerdekaan. Kita masih sangat disensor nggih, disensor. Saya merasakan betul. Sehingga saya menyampaikan mufasir yang masih banyak menolak itu saya jarang, tapi saya sampaikan okay. Seperti mufasir Maulana Muhammad Ali ini nek di Indonesia masih banyak orang menolak okay. Maka saya jarang okay, menyampaikan itu, tapi karena ada pikiran yang memang perlu disampaikan seperti tadi bahwa Rasul Agung enggak mungkin dibiarkan mendakwahkan Al-Qur'an tidak berhasil. Niki dalam menerjemahkan ma'anzalal Al-Qur'an litasqa nggih mufasir niku yang di Indonesia masih banyak orang ketakutan. Lah niki masalah besar untuk mentadaburi Al-Qur'an. Nah, karena apa? Karena yang sudah viral di Indonesia, yang sudah muktabar, itu mudeng mulek tafsir Jalalain. Itu dunia saya seperti itu. Nggih, tafsir Jalalain terus. Sehingga kalau saya melompat di luar Jalalain, itu malah saya dituduh sudah mengikuti jalan lain. Nggih. Orang muni Jalalain tapi jalan lain. Saya pernah ngaji bareng dengan kiai yang tidak senang dengan saya, ceramahnya seperti itu. Hati-hati panjenengan dengan kiai yang sudah tidak membaca tafsir Jalalain tapi sudah mengambil jalan lain. Hei, kula ora nyilih kuping niku. Sementara saya, nek saya sajikan Jalalain terus, itu kan berpikir visi terowongan. Nggih, cara berpikirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali kali Syekh Jalaluddin As-Suyuti berapa ratus tahun yang lalu, dan itu di sana. Saat itu bisa buku itu menjadi ijtihad yang baik. Dan di sana, enggak kan? Lah kalau dipaksakan di sini dan hari ini, kan jur bisa nasibe kaya Ashabul Kahfi, senajan wis jadi waline Allah, tapi karena berpikir di dalam visi terowongan, duit is ora payu bahkan, akon go tuku. Rumang sane payu siki dewek usah debat ngentekna energi siki dewek wis ngelih kabeh rana sapa sing arep tuku panganan nggih niku teng surat Kahfi sudah lewat kiye duwite nggih ning wal yatalatof wala yusirun nabikum ahada. Piye duwite rana mingkuta nggih ilal madinati nggih luru panganan ning sing lemah lembut wal yatalatof sing alus sing ati-ati aja nganti kunangan dhewe sebab nek nganti kunangan ana sing ngerti rampung. Nikilah pikiran 309 tahun yang lalu dipaksakan hari ini.
Walaupun wis dadi waline Allah, pandangannya tidak mampu menembus dinding gua. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak menyadari duit sing arep nggo tuku. Umure wis 300 taun punjul, wis ora payu. Ya kon ngati-ati paha kan duwite kan tetep kunangan. Nikilah pola pikir visi gua. Nih, kita terlalu eksis di dalam golongan. Njur kabeh informasi yang dari golongan itulah yang paling benar. Nasibnya kan seperti itu. Tidak tahu apa yang terjadi di luar. Barang metu, tuku nang tuku panganan, ya sing duwe tuku kaget. Nah, begol wis ora payu. Nggih. Mane wong e sehat, bermosi ora rubah, gedhe dhuwur, gegah. Nah, anak putra orang-orang penting. Nggih. Lah kok malah duwite duit benggol. Nah, ini banyak ide-ide, gagasan-gagasan sing wis blas ora payu ning egen dipaksakan oleh tokoh yang cara berpikirnya visi gua niku. Mila mboten cekap kula lan berislam hanya Al-Fatihah, kul yakulhu falak binas. Kudu karo ngaji surat Al-Kahfi. Lebari surat Maryam tamat, tesih tanduk malih teng surat Toha. Niki konangan ayate. Jebulane sing bisa menikmati Quran sebagai petunjuk, sebagai pengarahan hidup, sebagai pelajaran yang bisa merubah keadaan, khusus bagi orang yang takut pada Allah. Nek dereng wedi, tetep dereng saged niku. Lah proses mencapai takut pada Allah niku panjang nggih, panjang. Nek jenengan takon lah Pak Kyai pun wedi napa dereng? Kula sami kalih panjenengan. Dong wedi, dong ya. Ora maca-maca wedi. Niki. Niku yakin niku nggih. Makanya saya memahami betul proses niku panjang. Mulane kula ora setuju nek manusa wis ditentukan saurunge lahir. Lah kepenak temen. Nggih. Nah, proses arep wedi nang Allah mawon wis umur 20 tahun egen cok wedi, egen cok ora niki. Akeh ora niki. Nggih. Niki, tapi nek jan ora ngaji wahyu, ora kelakon ngaku akeh orane ngoten nggih. Tapi karena ngaji wahyu kan tetap terbuka. Nggih, nikilah kita sudah mulai autentik. Autentik niku asli. Asli niku tidak nganggo topeng. Niki. Kita banyak menyaksikan, bahkan mungkin kita sendiri janjane di balik topeng niku ora maca-maca wedi karo Allah, tapi nganggo topeng. Sing topeng kuwi katone kaya wedi nang ngersane Allah. Niki kathah niki. Niki nek kula panjenengan ora mung wahyu, penyakit pertopingan niki ora kelakon ilang. Nggih. Banyak orang hidup tidak autentik, ya, tidak asli. Nah, ini menghambat. Menghambat takut pada Allah sehingga setuju dengan ayat Al-Qur'an tapi yang pas dengan yang pemilik topeng itu. Nggih. Ayat sing ora pas karo pemilik topeng, ya jam diguwingi ya. Oh, wis ora ana ajine blas. Niku yakin niku. Nikilah menghambat yahsya. Nah, ini pentingnya agar nyambung malih. Dari siapa Al-Qur'an? Tanzilam niki mimman khalaqal ardo was samawati ula.
Quran itu bukan muncul dari sebuah ide, ide comberan. Nggih. Quran bukan muncul dari sebuah gagasan kelompok, itu bukan. Tapi turun dari man. Nggih, lihat iki. Allah, padahal di depan man isinya kan manusia. Nggih. Di sini Allah menggunakan kalimat yang tadi kita ketahui man isine manusia, di sini Allah menggunakan metode man, tapi isine Gusti Allah. Nikilah metode Al-Qur'an. Sehingga Allah menerangkan dengan metode ini bahwa antara manusia dan Allah ini sebenarnya silaturahmi, nggih. Artinya terhubung, nggih, terhubung. Dengan metode bahasa ya terhubung, sama-sama menggunakan man, padahal kan siji ado. Nggih, man sing wau isine makhluk yang hina, rendah, nggih, di sisi Allah, tapi man yang kedua ini isinya Al-Khaliq, nggih, yang menciptakan man yang pertama tadi. Berarti kan terhubung. Nggih, terhubung. Terhubung dekat, baik secara kebahasaan iki. Lah, terhubung dekat secara rohani iman. Nggih. Iman, iman memang terhubung, penghubung terkuat antara makhluk dengan Allah. Ini iman. Niki njenengan pun ngerti. Berarti zahirun wa batinan, manusia ini dekat dengan Allah. Nggih, dekat. Mengapa dijauhkan? Yang menjauhkan kan pelajaran-pelajaran yang tidak ingin manusia dekat dengan Allah. Ini banyak kitabnya. Sehingga yang menjauhkan diri manusianya, bukan Allah. Itulah kita menjadi tahu bahwa Quran bukan buku murahan. Niki, tapi kitab wahyu yang diturunkan dari pemilik bumi dan langit karena penciptanya dan yang mengaturnya. Niki nek jenengan biasa kupinge memorine wis merekam bahasa Al-Qur'an, niki mesti teng mriki kaget. Kenapa lafal ardo didahulukan? Padahal hampir di setiap ayat kan langit dulu. Nggih, niki teng ngandhape mon kan wonten langit akibahe bumi. Nggih. Tengok ayat-ayat sanes kados niku. Ani. Dadi kupinge kula lan panjenengan wis biasa memorine merekam kalimat sama wati wal arad, begitu holakol ardo was samawat niku kupinge jenengan bertanya-tanya. Dene kah yang didialukan bumi? Ada apa? Niki nek jeneng ngaji ne ora tamat, ya mesti ora tayang jawab. Niki. Akhire nek ana santri sing takon, Pak Kyai, niku jenenge bumi didengena sebab apa? Deke usah kakean takon. Nek deke kepengin ilmune manfaat. Kula kecilik niku wis dibungkam kados niku. Mulane kula berusaha dadi mubaligh sing kula cok nganti ngoten kalih mahasiswa, Mas. Ini bukan sombong tapi anugerah dari Allah. Jenengan tanyalah ke saya sampai saya tidak bisa menjawab. Terima kasih, Pak Yai. Lah kok terima kasih? Karena saya belum pernah mendapatkan tawaran bertanya semurah ini. Nggih. Karena takon ping telu skripsine is ora lulus, nah. Karena dianggap mahasiswa gojek. Nggih. Oh, berarti apa ada baik niku? Baik formal maupun non formal. Lah, perubahan dari sini. Nggih, dari sini. Karena teng Al-Qur'an oleh takon wa yas'alunaka, lulu teng Al-Qur'an. Pola kae. Mereka akan bertanya.
Berarti mubalek kan harus siap pertanyaan-pertanyaan niku. Niki wayas alunaka niku kathah niku. Sekali tempo mubalek ya bertanya. Walain sa'al tahum. Kamulah yang bertanya pada mereka. Guru yang baik, guru itu sering bertanya ke murid. Paling tidak menanyakan kesehatan. Bagaimana sehat? Alhamdulillah Pak Yai sehat. Mereka mobilnya wis pira. Niku ya kiai ora patihan normal niku. Nggih, mubalek sing ukurane harta dan anak buah, masih anak-anak. Nggih. Monggo sekali tempo guru itu bertanya, wala insal tahum. Ditung teng Al-Qur'an kalimat niku. Jur sing netral fasalu. Kata di siro dia generasi yang berani bertanya. Ning malah teng islami kulo dheke dadi generasi sing usah cok takon. Nggih mampet agama niku. Nggih. Akal dadi lumpuh, pikiran dadi mampet macet niki. Sehingga jur mboten ngerti ya jawabane niku urusan fasolni. Nggih, karena surat Toha ini kan sedang diakhiri dengan huruf-huruf vokal A. Nggih. Was samawatil ula kan A. Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Wa ma baina uma wa ma tahtas saro. Niku dengan kalimat-kalimat vokal niku Toha. Ma anzalna 'alal Qur'ana litas oh, kan dengan kalimat niku. Nggih. Niki nek ardo dikarekna tanzilam mimman khalaqas samawati wal ardol mula. Niki salah paham mungkin. Karena lafal al ula niki nyifati datang jamak muannas salim. Nggih, niki sifat yakudu muannas, niki yakudu muannas. Sementara niki secara lafzi mudzakkar, nek niki dikarekna makin terjadi salah paham dengan kebahasaan lafal ula nyifati lafal al-ardh. Milonjur lafal al-ardh didahulukan karena alasan fasol. Nek cara bahasane jenengan syair niki kan teng kalimat-kalimat akhir niku kan kudu gathuk. Kapan kalimatnya mengah ya kudu mengah kabeh nggih. Kapan kalimatnya mingkem ya ding mingkem lah niku jenenge fasol niku nggih. Niku nek biyen nang pondok ukur tamat ngumriti tok nggih niku nggih mboten tekan bab niki nggih. Niku lah Al-Qur'an, dadi memahami Al-Qur'an kathah ilmune minimal 7 ilmu niku ya mun disingkat kalih sing ngarang kitab Tibyan nggih. Nek dereng disingkat niku wonten 14. 14 ilmu untuk memahami dan merenungi Al-Qur'an agar tidak tersesat. Nggih, sebab Dr. Profesor Dr. H.B. Yasin niku sastrawan ulung nggih teng Indonesia. Beliau sangat besar, sangat dihormati. Tapi karena tidak memahami gramatika Arab, hanya memahami sastra Indonesia, mencoba menerjemahkan Al-Qur'an dengan ilmu sastra beliau niku banyak yang salah. Banyak sekali yang salah. Oke, kula tahu niku pas kula tesis teng pondok riyin. Nah, niki lah tentang kebahasaan. Mengapa al-ardh didahulukan mengakhirkan as-samawat padahal di lainnya kan as-samawat dahulu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah yang Maha Murah. Niki Rahman. Nggih. Dadi man khalaqa niku ya Ar-Rahman niku. Allah yang Maha Murah niku. Sing menguasai aras. Dan ini pun kula terangaken istawa niku nek ulama Indonesia semua menerjemahkan bersemayam. Ar-Rahman bersemayam di atas ngaras. Ini kan jur pada karo pikirane wong Yunani. Tuhan adalah bersemayam di singgasana. Ngaras itu singgasana.
kan hanya ini tok. Kalau ini diterjemahkan bahasa Indonesia, ini singgah sana ini. Maka akan sama, ya, yaitu Tuhan yang pemurah, Maha Pemurah, yang bersemayam di atas singgah sana. Kan jermada kalau pikirannya orang Yunani. Nggih. Mila menora pada istawa niki diterjemahkan berkuasa. Nggih, niku mengapa ulama Indonesia milih tidak ngaras, tidak diterjemahkan, hanya istawa diterjemahkan bersemayam. Karena di Indonesia niku plural, nggih, plural. Banyak pemikir-pemikir Indonesia yang masih pemikir Yunani yang masih eksis. Nggih, sehingga ya men Quran ora disikat, nggih. Mungkin alasannya itu nggih, bahasa takiyah istilahnya nggih, bahasa takiyah. Siapa Ar-Rahman? Lahumma, nah niki. Apa yang ada di langit sekaligus langitnya itu milik Ar-Rahman. Eh, jadi mengapa surat Thaha berbeda dengan surat Kahfi? Banyak di awal-awal surat ini penggalannya pendek-pendek dan sudah menjadi satu ayat. Agar seperti ini, kita mengenal betul siapa Allah yang menurunkan Al-Quran itu, yaitu yang menciptakan langit dan bumi sekaligus yang memilikinya. Dan Allah mengatur kekuasaan, mengatur kerajaan, yang kerajaan di langit bumi itu dari atas aras niki kekuasaannya, tidak harus duduk di sana. Kalau Allah bersemayam di singgasana, berarti kan pada karo leyeh-leyeh jegungan, jegungan ngaso nang aras karo mikir ge wong jamrang wis wedi pa urung ta. Niki mila perlu wahyu agar kita betul-betul mengenal Allah itu seperti siapa. Nah niki pertama man, nggih, masih satu bahasa dengan man yang pertama. Terus diterjemahkan Ar-Rahman, Allah yang paling murah, mungsuwe sing paling memungsuhi Allah. Kayak dene Stalin, Lenin atau kaum ateis. Bae tetep matane tetep tayang weruh. Irunge ya tetep tayang ngambur-ambur, tenggoke ya tetep duwe refleks menelan, kapan ngenyoh apa wis lembut ya mesti tayang ngeluk. Ora njur dipilih kasih nek wong sing mukmin duwe refleks menelan nek panganan sing enak-enak. Tapi nek sing memusuhi Allah njur ora duwe refleks menelan panganan enak pas sereten. Boten. Tetep sama niki. Nggih. Pendosa niku ya tetep rambuté wutuh. Umama setiap nglakoni dosa gigal siji. Dosa maning gigal siji maning. Urung nganti umur 20 tahun is entek rambuté. Niki gentenan kok sing mrotoli sinang kelek, nggih. Kelek entek kok sinang isor wudel. Nah niki niku rah kemurahan Allah, jadi saking murai Allah niku, saking murai, nganti mungsuwe karena tekun nyinaoni alam-alame Allah, ya ni dinai ilmu. Contohnya penemu gelombang elektromagnetik, ini kan senes wong Islam, sing mikir langit, nggih, langit jebul isine kabel tok. Niku Markoni niku. Kenana wong ngandel nek awang-awang isine kabel. Paling ngandel kan siki. Mane kabel niku semrawute ireng ning ora tau kesasar. Niki. Jenengan kapan mejet angka 08 pinten 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 ora tau tabrakan. Niki, karena dipikirkan terus iya ndang ilmu karo Allah. Ora saking ampuhe Markoni tapi saking murahe Gusti Allah. Wais.
Nggih, nalika manusa dereng ta yang mabur, jin niku pun klepar-klepar mawon turut langit. Nggih. Karena bahane geni sing tanpa asap. Manusa nalika waic agi gawe montor mabur, wong sak negara niku muni kentir kabeh. Macan rika keluarga idian. Duwe suwi ora kan jangka teyeng mabur. Saniki terwujud. Boten saking ampuhe waic bersaudara, tapi saking murahe Gusti. Nikilah Allah, nikilah sesembahan kita. Napa gen kurang puas? Masih mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Nalika ngadepi tekanan-tekanan, duka tekanan rasa sakit, nggih. Nganggep nek dokter niku Tuhan. Nek ora ana rika dok, weleh. Wis mati nyong. Niki. Niki wis musyrik ora kerasa niki. Niku yakin niku. Ngadepi tekanan politik, nggih. Kulo njaluk wong duwe politik ya ora nggo conto angel kan. Tekanan ekonomi. Nggih. Wis wingi corona, wong miskin kabeh nggih kan. Bareng mulai corona leren, wingi udan 10 dina. Kulo wingi ngaji bareng kali kiai, nggih. Sing kiai niku ya nerangna tentang niku. Kulo angsal ngguyu niku ngantek lara wetenge. Kiai niku ngoten. Alhamdulillah krisis pun leren. Karena corona pun leren. Lawi udan 10 dina. Kulo nembe panen jagung. Kalih nembe panen pari. Nah, karena tak dipe isu. Jam 10 wis mulai udian. Akhirnya tak dintas. Nggih. Tak tok namaning urung nganti jam 11 wis udan tak dintas. Akhirnya kuro sayah. Akhirnya tak neng nabai. Jagung urung garing ya tukul. Niki mane ora ana pasar jagung sing wis tukul. Gebae kula tak neng namawon ora tak dipe ya wis mulai metu cambai. Kayah sing tukul niku dele utawa kacang ijo kan kena nggo gawe sauto. Ning nah sing tukul niku jagung karo gebah. Njur kula ajeng adol gebah teng pundi? Wong ora kena nggo gawe sauto. Lah niki. Sekali tempo iman niku diuji teng ngriki niki. Niki tekanan ekonomi. Ya. Aling donga muga-muga panen wis dituruti kali Allah. Ini kan orang donga muga-muga payu. Niki diuji. Jal tak uji nih. Wis tak turuti panen. Nggih, tak uji orang payu. Jagunge tukul. Kan ora ana jeng tumbas cambah jagung ngono kan ora ana. Ah niki. Wah, akhirnya ora payu karo denger-denger. Niki akhirnya tetap nah wong beriman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo diwangsulaken teng Allah. Niki nek imane dereng teruji tetap ngumpiang karo muni mancen Gusti Allah ora tas-tas. Duwangi jam 11 surung udiannya malah wis udian tetap ora pati pinteran kan ngoten. Wah niki, nikilah resiko akhirnya jur ganti Tuhan. Nah, milo surat Tuhan niki memang terus rentetane ben genah didamel penggalan-penggalan pendek men genah niki. Nggih, man yang pertama kali man yang kedua niki bahasane pada ning maknane siji. Berarti tong Al-Qur'an pirang-pirang niku kalimate pada ning karepe ora pada. Contone man niki mulane kudu ngaji ngilmu Al-Qur'an. Nah, karena kula rumangsa wis dine ngilmu niku, nyur kula ngaji teng desa A.
ora pati doyan. Nggih. Njur kula milih leren, nah ora doyan tak jejel-jejel nawang tetep ora doyan. Ha nah, timbang kula teng riko leren, wah kula njur bukak nang on dewek niki. Kan jenengan ora tayang ngleren iku lho. Nggih. Ora doyan paha kan tetep rungokna terus. Nggih barangku ana sing ora peti amair ya gampang leren lah. Sesasi rong sasi nggih kan? Nggih. Engko kira-kira butuh maning ya. Medhek maning. Ini kan makin lan iki lah proses. Nggih proses. Dadi jenengan karo nang omah karo ah nyung nek jero ora setunan ya tetep luput. Nah, akhirnya jur karo minggir-minggir wayang ngaton, nggih. Inilah proses. Nggih, tadi jur ngerti nih oh jebul tamat surat Maryam tetap urung cukup. Nggih. Sebab mengetahui tentang Allah harus didukung surat Toha awal. Nggih. Mungkin penggalan ayat 9 sampai ke 99 niki total Nabi Isa karo Fir'aun. Niki total niku. Niku terpanjang sejarah Musa niku teng surat Toha. Niki hanya 8 ayat yang sekarang kita kaji. Itulah yang ke-5 Ar-Rahman. Siapa man itu? Siapa man yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi itu? Ya Ar-Rahman, Tuhan pemurah. Mengatur aturan, menciptakan ciptaan, kekuasaannya di atas naras. Nggih. Tidak harus duduk di atas naras, tapi kekuasaannya ada di sana. Niku Syekh Nawawi sing ngendika tidak harus duduk di sana. Siapa Ar-Rahman? Tuhan pemurah itu. Pemilik apa-apa yang ada di langit, sekaligus langitnya itu juga miliknya. Dan pemilik apa-apa yang ada di bumi, dan apa-apa yang di antaranya, dan apa yang di dalam bumi. Itulah Ar-Rahman. Apa ikin kurang mudah? Kafir njefifir. Orang ngandel anani Allah tetap dinei urip. Niki tetap ni rezeki, mripate tetap pada karo mripate wong mukmin, ya kan? Panca indrane tetap pada karo panca indrane wong mukmin, sistem sarape pada karo sistem sarape wong mukmin, organ bicaranya sama, sistem pendarahane pembuluh darahe ya sama. Niki karena al-basyar. Nikilah Ar-Rahman. Suake murai. Nggih, nikulah pemilik segala-galanya. Antara lain di samping yang memiliki kita manusia niki nggih, Ar-Rahman niki. Mila njur kabeh beruh mungsuh utawa hamba yang taat tetap manusianya sama niki. Uteke wong kafir niku tersusun dari 150 miliar sel. Uteke wong kafir. Uteke wong mukmin ya pada. Iki njur nggo gawe berpikir berat. Ukuran berpikir berat niku Jepang. Nek padha-padha Asia nggih. Korea, Cina. Niki gawe apa-apa dadi. Gawe Honda dadi, Yamaha dadi, Suzuki dadi, Kawasaki dadi, Mitsubishi dadi, Toyota dadi, apa bae dadi. Niki sek menggunakan 14 miliar sel. Iki duwe cadangan 136 miliar. Dadi nek mikir abot ora kelakon kentir. Nggih. Bisa nana wong mikir abot kentir kan sak urunge mikir wis kentir niku. Lah nek Indonesia tengen bab utek niku sing dinggo ora tau ana nganti 10 miliar. Sekitar 4 miliar mawon wis termasuk pemikir niku. Nggih.
Mulane nek ana wong dodol utek, sing paling laris mesti uteke wong Indonesia. Karena arang-arang dinggo. Niki nggih. Gawe apa-apa arang-arang dedi ya. Tapi nek gawe lokalan kaya dene TB Kemul ya dedi. Geblik nggih, Depok. Niki ya dedi. Tapi sing bahasa ekspor-ekspor niku ora tau dedi nggih. Akhirnya ya tempe kemul mudeng ngulek pangani dewek nganti umur nggih. Nganti linu kabeh. Awake nganti linu kabeh. Nah gorengan terus. Ma fis samawat, apa-apa sing nang langit. Niki nek Quran menggunakan langit sing ana alipe karo ta. Niki metafisika niki. Sing manusa tidak mungkin bisa menjangkau. Niki nek wonten tak karo alif. Niki metafisika. Kula men ora klakon ta yang mengetahui ma yang ada di sana. Njur nek menggunakan wawune niki digenti hamzah. Karena mancen wawu niku syarate teng ngat jaman kula SD teng pondok nggih. Kapan ana wawu tumi basa uce alif zaidah mongko wawu kudu diganti hamzah samaun ngoten nggih ora samaun samaun wa anzalna minas samai ma'a lah niki lapis udara niki nek langit sing ana hamzae mboten nonton wawu, mboten nonton alif, mboten nonton ta. Ning lebar alif tambahan iki ka hamzah. Niki sing dimaksud langit, niki lapis udara. Niki perlu ngerti niku. Dadi orang ngawur orang saleh maknani. Nggih, langit metafisika dianggap lapis udara. Sementara lapis udara dianggap metafisika. Sebab nek samawat lapis udara Markoni tidak mungkin menemukan. Karena Rasul mawon melewati langit-langit itu harus dibarengi makhluk langit. Nalika Mi'raj. Nggih, makhluk langit itu malaikat Jibril, kendaraannya ya kendaraan langit. Karena kendaraan bumi ya merotoli lah. Nggih. Kendaraan langit pemandunya ya makhluk langit karena Rasul dereng ngertos langit RT pinten RW pinten niku dereng ngertos mila njuk nggawa makhluk langit Markoni mboten mungkin tekan ngriko mulane yang diteliti oleh Markoni tentang gelombang elektromagnetik niku nggih langit sing lebar alif niki hamzah niki nek mboten ngaji niku ya mesti kesasar-sasar nek arep maknani Al-Qur'an. Niku yakin niku tidak bisa membedakan. Niku jaman kula SD teng pondok. SD mawon ngelmune wis angel iki. Karena senes ngelmune wong Jawa ya kan. Wong sing ngelmune wong Jawa ana caraka mawon samane ora ngerti. Nggih. Niki jadi yang dimaksud langit niki sing metafisika. Jadi ma niku wis alam besar nih, alam besar. Alam besar nih, yes, kita enggak mungkin tahu nggih, tapi itu milik Allah. Lah ma fil ard niki alam kecil. Nggih. Apa yang ada di bumi niki termasuk lapis udara. Atmosfer niku termasuk mengikuti bumi teng fisika kados niku. Nggih. Milo nek jenengan ikin nang jerone atmosfer, jenengan mesti gigal terus. Karena ikin kesedot gravitasi bumi. Niku yang ditemukan Isaac Newton. Jur teng kitab Al-Jawahir, Syekh Tontowi Jauhari setuju dateng apa yang ditemukan Isaac
Newton. Karena apa? Yang punya observatori lengkap Isaac Newton. Wong Jawa, wong Islam Jawa duwene semprong. Ngeker langit nganggo semprong. Akhirnya kelilipen. Akhirnya kan rasida. Dah. Urung-urung wis kelilipen kah. Milo ngelmu tekan tentang langit, kula luru nang pondok mboten nemu. Niki, padahal kula weruh teng Al-Qur'an ilmu langit niku terus-menerus. Jur kula luru ilmu langit jebul anane niku teng sekolahan. Kula duwe kanca guru akrab, saya manggil Om, nggih sarjana beliau Om. Saya tolong dipinjemi buku antariksa. Kaget. Loh, kok yai kok menanyakan bu antariksa? Ingin ke sana ya? Nih, nggih. Dianggap aneh saya. Ya, maksud saya kan saya pingin ilmu itu, Om. Oh ya ya ya. Saya guyon Pak Yai ini. Nah, ini terus dine tak pelajari. Kulo karo maca karo nangis niku. Long ilmu mair yang ngene ka pondok ora ana sing seneng. Niki. Kaya dene maring ilmu tentang niki. Sekolahan-sekolahan formal pada ora seneng. Berarti nang Jawa khususe sistem pendidikan memang wis dipegat karo landa. Niki. Ngilmu tentang alam, nang sekolahan, ngilmu tentang roh, tentang rohani, tentang iman, tentang akidah, nang pondok. Jadi tamatan pondok, duwe iman, ning orang duwe pengetahuan. Tamatan sekolah, duwe pengetahuan, ning orang duwe iman. Ujung-ujungnya ya kados niki. Lah niki dalam rangka mempertemukan. Okay. Mula surat Toha kan mempertemukan itu. Antara ilmu iman dengan ilmu pengetahuan, inilah pertemuannya. Ternyata langit yang ada di sana itu milik Ar-Rahman. Apa yang ada di bumi juga milik Ar-Rahman. Nah inilah perbedaan sistem pendidikan Islam kali pendidikan sekunder. Di buku-buku antariksa ini tidak ada kalimat Tuhan. Yang ada ya Isaac Newton. Al-Ghaliliyu Ghalili ngoten nek teng tafsir Al-Jawahir. Ustaz Al-Ghaliliyu Ghalili, tapi nek teng buku antariksa Galileo Galili. Niki santri ora ana sing ngerti. Nalika kula rapat pidato ngaturaken Al-Ghaliliyu Ghalili, niku santri takon. Niku sah saking pundi niku Pak Kyai? Niki nggih. Masya Allah, jadi nek kita ke Al-Quran, kita banyak sistem kurikulum yang masih lucu. Maka jangan dipisah antara iman dengan pengetahuan. Teng surat Ar-Ra'du ayat 11. Kalau itu dipisah berarti masalah. Contohnya kita. Kita masalah terus. Kita hidup di negeri yang kaya raya, tapi mboten bisa mengelola sendiri. Karena enggak punya pengetahuan. Sehingga kekayaan alam selalu kita serahkan ke siapapun yang punya pengetahuan. Nah, karena orang di pengetahuan pecingis titik bahkan pun senengan. Ya, ge wong rika orang di pengetahuan ya. Ya nyata pecingi bela. Pecitit nggih kan. Niku mon wis wala. Wala niki. Lu anggri kok wala. Aniki kita, oleh karena itu Quran, nggih Quran ini diberitahukan ke anak cucu kita, nggih ternyata Quran lah yang memperpadukan dua sistem, sistem iman, sistem pengetahuan. Ini di Al-Quran terpadu. Nah inilah yang dipisah oleh Yahudi. Wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayusola. Jadi Allah yang memerintahkan sesuatu harus dipertemukan, iman dan pengetahuan harus bertemu, malah di itulah penjajah. Jadi nek mboten teng Al-Qur'an kita tidak tahu perjalanan pembodohan seperti itu. Jadi pemisahan iman dengan pengetahuan adalah pembodohan.
Nah, berarti kita masih berada di alam agen-agen pelumpuhan akal dan agen-agen pemacetan pikiran. Jadi pikiran ini macet, akal ini lumpuh. Ya, sehingga ya umpama ana wong adol pikiran, adol utek, niku mesti larang karena ora tau dinggo. Wa ma fil arad, ini termasuk atmosfer nggih. Kemudian litosfer. Nggih. Kemudian relief bumi, gunung, ini termasuk relief bumi. Kita buta sekali tentang ilmu gunung. Ngerti ini ya tetap gunung ke ya tetap setia ngetokna keluban-kelubanan. Nggih. Lobore, caine, cesime, lubise, kaprine, kentange, nggih nganti ora tayang itu nggih. Nah, padahal nang jerone gunung ya egen ana kekayaan sing kula lan panjenengan ora ngerti. Niki wa ma fil arad, sementara kula nembang sekolah bumi, usah bumi Eropa yang apa, usah bumi Amerika yang apa, bumi Asia ngondelek terbentuk dari berapa ratus negara, niku ora ana sing ngerti. Usah Asia lah kamban Indonesia. Niki Jawa pinten kabupaten mawon tetep kudingin tak mikir dingin. Niki jadi kita tentang ilmu bumi niku masya Allah, nggih sama sekali tidak mengetahui. Ngerti ini yes lubis, kapri, nggih uncang, begitu 10 dina. Niki bakul sauto wis orang nganggo uncang. Sing tuku takon dinana uncangi mas londot. Niki ya ora mikir kenang apa londot. Nggih. Ya ora ge londot ya usah nandur, nggih kan? Bukan londot maning jebul ngemben malah tayu larang. Ini. Jadi kita ilmu bumi itu ya anut umbyung lah, anut grobyok, orang ngerti rembuk hasbuna ma wajadna alaihi abana. Ini buatan dengan sistem agama tok, dengan pengetahuan ya kados niku. Iki surat Toha ayat ingkang kaping 6 memperkenalkan siapa Ar-Rahman, adalah pemilik apa yang ada di langit sekaligus langitnya. Itulah sesembahan kita. Niku makin teng kedelapan ya. Dan apa-apa yang di bumi sekaligus buminya. Wa ma bainahuma, antarane langit lan bumi termasuk udara nggih. Udara niki nek para peneliti 70% apa 80% oksigen. Wonten sing hafal njenengan? 80 hidrogen. Nggih, 70% hidrogen. Kemudian yang dulu 20% ada oksigen, ada nitrogen dan gas-gas lain. Ini juga milik Allah. Udu ndek wong Eropa. Udu ndek wong Amerika. Tapi ndek Allah. Oke. Tapi mengapa umat Islam tidak tahu wa ma bainahuma? Karena ya ora belajar niku. Orang meneliti niku. Lah niki kadang-kadang kita yang masih kecil kadang pengin meneliti. Contohnya kula lah, nggih, kula gawe sekolahan niku men duwe lembaga. Kapan duwe lembaga mangken kan tetep wonten duit negara sing diperbantukan. Nggih, njur oleh bantuan mikroskop. Kula kepengin meneliti najis muwaladok. Kerumane yang apa? Dene kudu kumbah ping 7. Sing ping sijine kudu dicampuri lebu. Kerumane yang apa? Kula kepengin meneliti niku.
Alhamdulillah waktu SMP tesih berjalan dengan siswa yang mungkin mendapatkan bantuan oleh bantuan mikroskop. Nggih. Tapi lensa mikroskop niku dereng mampu membesarkan 10.000 kali objek yang di keker niku. Sehingga tesih nganggur. Lah sementara kita menyaksikan lembaga-lembaga raksasa kapan wis sugiye iram muride akeh iram nganggep nek niku sebagai tujuan niki sehingga wis njur kembali ke anak-anak sehingga ukuran kebaikan kebenaran diukur dengan harta yang banyak dan pengikut yang banyak. Inilah awal bencana. Sehingga yang diperjuangkan kemapanan, mapan. Nggih. Agar makin kaya, nggih, makin besar, muridnya makin banyak terus itu yang diperjuangkan. Duit benggol sing ora payu paha tetep konggo tuku. Kurikulum janjane wis ora payu-payuan ning tetep dipaksakan kurikulum niku karena cara berpikir eksis dengan gulungan niku. Ora tahu metu. Lah inilah bencana awal. Lah sementara kajian sing kados niki-niki liar carane lah. Nggih. Liar. Niku ya ora klakon nganti tekan duwe mikroskop, nggih. Ya ora klakon. Tapi lembaga-lembaga yang diristui oleh negara itulah mestinya berpikir punya pingin melihat benda yang paling kecil kudu nganggo mikroskop. Pingin melihat benda yang besar-besar kedah ngangge teleskop. Nggih. Indonesia ada teleskop. Kulo pernah mriko. Kulo teng mriko yang nangis. Barang maer temen kang nganggur ya. Niki kulo takon kali juru kunci, Pak. Ini tinggalan siapa, Pak? Tinggalan Belanda ini. Oh, kulo langsung berarti ada Belanda yang baik ya, Pak? Ada. Lah inilah Belanda yang memiliki jenenge daerah Limbang, nggih. Limbang Jawa Barat. 7 hektar nih. 7 hektar di sana terpampang teleskop. Nyur saya tanya, ini paling besar di Indonesia, Pak? Bukan Indonesia, Pak. Ini paling besar di Asia. Saya boleh mencoba, Pak? Boleh. Boleh. Niki saya nyoba niku. Lah karena kula endep. Nggih. Menit lensane kan dhuwur. Woi. Kula wis dinding niku tetep urung tekan lensa niku. Akhire yo remote dipejet. Remote kontrol pejet lajeng amben sing tanggung ngedeg kula niki munggah dhuwur ni alon njur kita tekan lensa terus juru kunci niku mejet remote njur mandeg. Sudah cukup, Pak? Sudah, Pak. Karena niku sepanas mandi kula mboten berani mengarahkan lensa niku mubeng-mubeng bukan pas nang srengenge kan tetep ngingoten nggih. Kula hanya mencoba saja. Terus saya minta tolong ke teman saya, tolong taruh koran di pohon itu. Nggih, jur saya arahkan teleskop ke pohon itu. Walah juarake pirang-pirang puluh meter. Itu bisa dibaca itu. Niki nikulah ada harta yang menganggur. Nek bahasane surat Al-Isra mubadzir. Sing dosa sinten? Kan tetep angel aling jawab. Nggih. Semuanya berdosa.
Karena inilah dosa kifayah. Okay, kalau belum ada yang memanfaatkan harta yang menganggur itu, semuanya masih berdosa. Tapi kalau sudah ada orang yang memanfaatkan harta yang menganggur itu, semuanya hilang dosanya. Niki, kula pun tahu berusaha menemui kenalan yang peduli terhadap pengetahuan. Mas, saya mau infak ide. Nggih. Saya mau infak gagasan. Karena saya mau memberi jenengan kendaraan, jenengan sudah punya. Dan kendaraan jenengan lebih baik daripada kendaraan saya. Saya akan wakaf rumah kepada jenengan di samping kulo ya umai si cicok. Jenengan ya wis duwe. Maka yang akan saya wakafkan ide atau gagasan. Terima kasih Pak Yai. Gagasan apa? Nah, tak terangna bahwa di dunia ini, ini carane ya wailul lil mutaffifin ge. Bencana kapitalisme. Nalika bos kapital di Wonosobo, pemilik Dieng Jaya bangkrut. Kan banyak harta yang menganggur. Niki, ini tak contohkan niku, yang ada di Jawa bagian kulon. Itu ada harta 7 hektar dan di sana ada teknologi yang paling besar di Asia Tenggara dan itu juga masih menganggur. Mosok Pak Yai, iya. Itu nasibnya masih sama dengan Maisan. Nggih. Artine Maisan niku aling dirubung wong nek ana wong ziarah. Kan Maisan? Nggih. Angger senang jero Maisan wong terkenal kan bisa menjadi wisata religi. Nggih, ngoten nggih. Amben dina dikunjungi wong tapi orang itu tidak memanfaatkan apa yang dikunjunginya. Jadi nasib teleskop ini hanya menjadi tempat wisata. Orang tidak memanfaatkan alat itu tapi hanya ingin melihat. Sampean kan dekat dengan orang penting. Nah, siapa tahu jangan mendekati orang penting itu kemudian orang penting itu ketemu lagi orang penting kemudian memanfaatkan harta yang menganggur itu. Malah teman saya ngoten, nek niku kudu jenengan niku. Lah mengapa harus saya? Jenengan sing ngerti tentang ilmu langit. Niku. Kula padahal ukur maca buku antariksa niku ndek bocah SMA niku. Duwe areng menjadi peneliti. Nalika ilmu antariksa nek dong rejeban. Rejeban kan melalui antariksa. Niku tak terangna. Kula wis diduga sebagai ahli langit. Berarti kita berada di alam TK. Wong agi duwe ilmu setitik wis dianggap sarjana. Berarti kita sedang berada di alam TK tapi kon ngrasakna wis dadi apa udu bencana niku. Jadi begitu orang itu mengatakan teman itu jenengan mawon Mas, wah, tidak mungkin saya. Justru saya ngomong seperti ini saya enggak ada kepentingan ke sana. Jadi ditolak ide niki. Kula nggih mboten putus asa. Nggih, kula sampaikan ke jenengan, barangkali jenengan punya orang penting. Nggih, manfaatkan. Kula lebuar ndeleng niku medhun ngintip ngisor amben iki isine apa? Dene kan yang ambene munggah dhewek. Nggih. Niki nek kula genteng alam gaib kan jin iki mesti jin iki. Nek jin-jin junjung guarang tak intip niku isine gigi tok niku gigi
wakai ni ku. Wah, zaman semonten landa wis duwe teknologi kados niku. Sementara Jawa Timur niku wonten kiai ahli langit, nggih. Beliau menemukan teleskop. Saya ke sana. Nggih. Berdua saya ke sana cari sangu sendiri namanya Kiai Mujamil niku. Terus saya ke sana, saya diskusi. Nggih, saya malah justru diharapkan sebagai penerus beliau untuk meneruskan ilmu langit niku. Niki, tapi tekan rumah niku kula nggih macet malih niki. Wah niki, niku lah kendala. Jadi kita umat Islam itu belum pas nek di ngiloni nganggo Al-Qur'an. Niku lah wa ma fil arad wa ma bainahuma nggih di antara keduanya niki. Niki kita enggak bisa menghitung termasuk kruma-kruma sing pating kleper teng udara niki kan pola kaya ini. Nggih, kruma-kruma sing mlumpate niku jaraknya jauh-jauh. Niku kita tidak tahu. Kemudian nek masalah jin, kleper-kleper niki kan kita bisa tahu nang surat jin, nggih. Jan saged mirsani teng surat jin. Jadi jin niku peradabannya tentang transportasi niku lebih canggih daripada manusia. Manusia urung menemukan seher. Jin niku nek ngintil jenengan ning Mekah niku wis ora perlu tuku paspor. Nggih. Niki wis segleme dewek ngintil motor maburi jenengan ya ora ana wong weruh. Ora ngintil ya tayeng. Buktine dong ning langit nunggang apa jal. Berarti kan ora nunggang motor mabur kan tayeng dewek. Niki, tapi nek saniki njejal ning langit, penjaganya ketat. Nggih. Karena apa? Wahyu niku men boten dicolong. Nikilah hebatnya Al-Qur'an. Nggih, tapi nabi-nabi dulu ini sering wahyunya dicuri. Sebelum malaikat membawa wahyu ke nabinya, jin ini sudah nemoni dukun. Nggih. Njur memberi wahyu niku. Ini ada riwayat seperti itu. Sehingga kadang suara dukun ini lebih dipercaya daripada suara nabi. Tapi dengan khusus umat terakhir mboten. Ini jin sing dongeng. Dongeng dewek teng surat jin. Jadi nek nyong siki ning langit njejal arep nyolong wahyu, lha nggih rasakna ya panah api. Jadi lintang meteor nggih cara teng niku ilmu kan meteor. Niku bisa memang untuk menembak jin itu. Niki rujumal isyayatin nggih. Lah niki dari kulon panen ning Al-Qur'an niku mesti maju pikiran-pikirane. Lah agar tidak maju dijauhkan dari Al-Qur'an. Nah, kita mulai tahu bahwa Al-Qur'an terus monggo dipromosikan, didakwahkan karena inilah kenyataannya. Wa ma tahtas saro lan apa-apa sing nang isor bumi. Nggih, ngertine nang isor bumi yang ndut. Nggih. Nah, nek dong plesir ming dieng nang kawah sekidang. Nek kan isine ndut. Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Niki ndut kabeh. Ora weruh tembega, ora weruh nekel. Apa maning emas? Aluminium ya weruh mineral-mineral yang lain tidak melihat. Niki njur njejal dolan ning Jawa Timur. Alasane ziarah Wali Welu. Nah, sing sangan nang Jawa Barat nggih. Nggih nang Cirebon, nggih lamen ora kagan biaya Wali Welu. Alasane sing nomor loro kepengin deleng Suro Madu Bruk terpanjang di Indonesia, nggih yang apa? Njur liwat Brobo Linggo sing teng mriko wonten Lapindo. Nggih. Isine ya ndut. Nggih. Dadi kita dihadapkan dengan jarak dekat ya ndut
jarak jauh ya, ndut oh jebul jero bumi isine ndut, itulah kita. Nggih. Ora ngerti nek teng buku penting, kula pernah membaca nggih. Indonesia penghasil tembaga niku ranking 5. Ning nah nang kawas kidang ya ora ana kendil. Soale ngertine tembaga ya kendil. Nggih. Ora ana kenceng. Niki ngertine tembaga ya wis dadi kenceng. Nikilah kita. Niki ternyata Indonesia penghasil tembaga ranking 5, penghasil nikel. Niku nggih ranking 5. Alhamdulillah nikel saniki wis nggo gethek jenenge stainless nggih. Nek biyen padha karo emas nang untune Mbah Kakung. Koncok ana Mbah Kakung sing nganggo gethek. Nggih nek saniki kan stainless nggih. Untune nganggo gethek. Nganggo nikel nggih. Kesorotan senter pas ronda pas Mbah Kakung guyu lip kondrange eran ya wah Mbah Kakung disoroti senter mak lip niki waktu saya kecil seperti itu, itulah kita. Ranking 5 Indonesia nek gawe kabel sekang tembega gedene sekempol mboten perlu impor. Nggih. Nikulah wama tahtas saro. Ya. Apa sih yang enggak ada di Indonesia? Oke, mayoritas kita ini kan 90% kan Islam. Niki berarti kita ngerti ini tembaga ya kendil, ya kan? Kita bukan orang lain. Ngerti ini tembaga ya kenceng, itu kita. Tidak ada tembaga ada di Al-Quran isine ayat wama tahtas saro. Kita ngerti ini sing nang isor bumi ya endut. Ana tembikan orang mandel sing nang lapindo ya ora uruf kenceng. Niki dadi manusia tukang menyangkal. Menyangkal luput serune iram. Nggih. Niki kita. Mengapa kita menjadi umat paling penyangkal? Karena paling tidak tahu apa-apa. Iki lha nek teng Al-Qur'an mangkin ngerti mama niki wah isine niku wis ora kena diitung niki. Nggih, ban iki nek butuh ditafsirkan niki kan walah bisa mata tasaro isine biji besi nggih. Biji besi niku berarti kan wonten Krakatau Steel niki teng mriki. Nggih. Dadi untuk memunculkan mata tasaro Indonesia harus punya Krakatau Steel. Krakatau Steel sedang menghadapi masalah karena menghadapi baja ringan diproduksi oleh Jepang dan oleh Korea mulai masuk di Indonesia dengan harga yang sangat murah. Krakatau Steel mulai bingung nih. Nikilah global, pasar global. Sementara kulo teng jelantaran niki ngerti di pasar ya pasar pon. Nggih. Pasar pon, pasar paing, pasar wage, pasar kliwon, nggih kan? Teng Amerika ora ana pasar kliwon. Han iki dadi kita itu di segi pasar, di segi apa saja tetap ingah-ingih niki. Dan iki perlune teng Al-Qur'an surat Thoha men ngerti. Nggih sebenarnya itu tembaga itu ya milik Allah. Tapi karena Allah Ar-Rahman, senajan ora Islam, ning nah ta yang jukoti tembaga ya tetep di nehna. Murah mboten niku. Ya saking murah ini. Islam paha. Nah kucur. Contone kula. Nggih.
Alah niki. Kula jamane genom. Luru ujar mengkalen cah lima. Nggih. Cah lima angger ngahat, nggih. Ngahat niku kan sekolah Jawa prai. Niki luru ujar, nggih, luru ujar mengalas. Kalene wis dipateni, wis asat. Nggih, gawa kepis kabeh. Bocah papat niku kepise meh kebek. Kulo seprapat mohon dereng wonten. Karena nopo bokol niku tak cekel kulo mletik. Niki genah bokol. Kulo ngireh-ireh banget niki. Urung ngati lep ngoten mencolot niki. Karena nopo kucur. Niki. Kenapa kucur? Ora ngerti teknise. Kucur ben kucluk. Nah, ora ngerti teknise. Nah niki. Begitu rampung luru ujar kali dilekna kula tekan rumah uliye paling setitik padahal nuwun sewu niki ngajine paling pinter kula di antara jah lima niki sekolah sing urung tau nunggak niku ya kula sing papat wis tau nunggak kabeh niki niki lah keterampilan niki hubungannya dengan latihan dengan hukum efek cara jenengane. Kapan sinaune terus menerus ya ulih ilmu ya luwih akeh, pinter wae. Nah ora tau sinau nyekel bokol. Mencolot terus niki. Nah niki kisah nyata. Ternyata pinter wae rezeki wis merah-meruh. Tapi nah orang duwe ngilmu ni nyekel rezeki kepise tetep ora kebek. Niki berarti bab nyekel bokol kan ora ana hubungane karo iman. Niki nyekel bokol jenengan teng televisi, teng Google, teng internet, teng YouTube kan sok mirsani kapal. Nyerot bokol niki pirang atus ton niko sak serutan melaku pirang kilo we niki disek dua niki nek mancing aleh wong sak Indonesia mangkat kabeh mati umurin tek ora oleh semono kae niku lah ilmu niki nek genah ilmu ora payu kepengin oleh unjar ya tetep mancing dhek kecuali mancing lurune hiburan nggih kan nek lure mancing arep nggo hasilan yes kudu duwe ilmune tuku kapal sing bisa ming tengah segara. Jur kuapal niku wonten daya sedot. Niki. Sedot unjare menggok mingon kepis. Nggih. Terus tayang nyedot mani menggok mingon kepis maning. Temandang tayang nyedot malah lunga maning. Ora tayang nggokna. Niku lah proses. Niki. Jadi kulolan panjenengan memang banyak hal-hal lama sing ora payu ning igemuni hasbuna mawajadna alaihi ma man iku isine sak wernane niku doa akidah tok termasuk cara-cara ekonomi wis ora payu wae tetep gen dipaksa kudu yang ini dhewe niki lah sing teng peralihan kula yen duwe sedulur nek ngluku nganggo kewan, kula ya duwe sedulur nek ngluku nganggo mesin. Niki. Nah, genah. Wis jaman mesin ya tetep ingin nganggo kewan. Ya tetep mani buruh ngeru nganggo kewan kan sedina umpama 100.000 lah nggih. Lah koni telung dina kan rampung. Rampung niki. Lah terus pre ini telung sasi. 300.000 nggo suket kan kurang. Nek telung sasi kesuwen ya telung minggu lah. Nggih kerja telung dina, nggih oleh 300.000
Lah kan telung minggu prei, kan tetep mesine kan madang. Nah kebu, nah sapi, telung atau sewu, nggo tuku suket. Nganti suketik entek, urung oleh gawean malik. Tapi nek tuku mesin kan mesin ora mangan suket bukan? Niki, gelem mangan suket nek mesin kerja. Niki lah kelebihan teknologi. Niki ya tetep emoh. Ma wajadna. Lah longkat biyen bapak ninggeli sapi kan. Nah niki, padahal wis jelas niku. Kerja telung dina, prei telung minggu, gaji entek, nggo tuku suket. Jur ana pengurus masjid nggak pas stop map maring, kan tetep muni pangan relo. Nyaling buruh wis entek. Niki, nikulah jadi Quran niku metode sing mengapa menggunakan lafal man niku men tengen napa mawon nikulah multi tafsir. Sehingga kurikulum sing ora payu tetep kegedi gundeli wawan-wawan terus dibiayai dengan biaya yang sangat besar karena masih menguntungkan lingkungan, menguntungkan pemimpin, walaupun siswa sudah tidak diuntungkan, tapi ngerti nih siswa niku barokah karena memang tokohnya muni kiye-kiye barokah wes sengsara apa ya tetap muni barokah. Maknane barokah siapa? Sing penting nrima bukan. Sing sarapane nek nrima kan barokah nih. Terus wawan-wawan ngeling luru maknane iki. Nah niki. Mila perlu ngaji surat Thoha niki. Nggih. Munggah Mas. Luru malih niki. Nggih, luru malih. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa ahfa. Bun, sudah mengenal siapa man, ternyata Ar-Rahman, eh? Siapa Ar-Rahman? Ternyata pemilik langit dan semuanya yang ada di sana, pemilik bumi, pemilik yang ada di dalam bumi, eh? Semuanya itu milik Allah, bukan milik lembaga, tapi milik Allah. Ini kita tahu, berarti kalau kita punya ilmunya bisa memiliki itu. Lampun. Nikilah akhlak berhubungan dengan Allah. Wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa ahfa. Ada kelompok yang mengenal Allah ini anut grubyuk ning ora reti rembug. Kadang nek dong zikir niku nganti la ilaha illallah. Anaknya mulai Niki ayate. Nggih. Jadi ayat pemahaman yang pertama ini pemahaman para mufasir salaf nggih. Ini sangat mungkin ayat niki melarang jangan terlalu keras karena Allah mengetahui yang rahasia. Yang lebih tersembunyi juga Allah mengetahui. Mengapa harus Niki yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak menggunakan fi'il nahi? Wala tajhar. Kayak dene sing teng surat Al-A'raf 25 nggih, napa 24. Nggih. Kan ngafil nahi. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ini di surat Thoha mboten ngangge nahi. Niki bisa sangat mungkin agak keras. Tapi jangan sampai nguling-nguling karena di hikmah 15 ilmu di surat Luqman hikmah yang keempat ke-15 kan kita harus bisa mengatur nada. Jenengan dadi imam durah konseru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
tetap sing makmum ya kayak idian kayak tetap bang ya. Jadi kita menghadap Allah juga ada aturan. Inilah aturan. Wa in tajhar bil qauli, kalau kamu mengeraskan suara dengan tidak diatur dengan nada sehingga terlalu keras, maka yang kamu hadapi ini sesembahan yang rahasia pun sudah tahu. Tapi karena memahami aturan, begitu nek wong sing anak-anak aja seru-seru lah. Akhirnya mungkin mikdok. Oke. Kan onten niku. Nggih. Umik-umik ta. Ya ndeng genah ada suara yang keluar. Minimal dirinya sendiri mireng niki. Dadi guwis-guwise ana lah. Nek umik-umik kan ora ana guwis-guwise. Nggih. Lah niki. Nikilah cara menghadapi Allah. Kalau memang dikeraskan tapi ada tujuan khusyuk, nggih, dan tidak mengganggu lingkungan, maka tidak menggunakan fi'il nahi. Niki ada semacam izin. Larangan ini tidak haram tapi makruh. Makruh. Oke, maka kalau yang sholat ini Rasul jahr, kok kita siri, niki makruh. Kalau yang Rasul siri, kok kita jahr, luhuran kangen, genteweng mawon, nggih. Nah, iki ya makruh niku. Nggih, niku teng fikihnya seperti itu. Inilah kita mengenal Allah yang sebenarnya menurut surat Thaha awal, sebelum kita menghadapi sejarah perjuangan Nabi Musa menyampaikan risalah yang dihadapi Fir'aun. Ini nanti pengalaman penting bagi para guru, para kiai, para budayawan, para orang-orang yang ingin membangun umat ini baik. Sejarah perjalanan ini sangat penting. Oke, makin sebelum niku kita sudah siap karena pemberi sejarah niku Allah. Sehingga kurban lebih khusyuk menghadapi pelajaran perjalanan Nabi Musa niku yang 90 ayat surat Thaha dari 135 menceritakan itu. Nah, niki sudah siap. Yang menceritakan sejarah niku nggih Allah. Nggih Allah yang mengetahui sir rahasia hati. Niki tafsir lama seperti itu. Nek tafsir baru niki yang dimaksud rahasia hati. Niku menurut mufasir kontemporer ya sekarang. Ini ada yang menerjemahkan alam sadar. Nggih, alam sadar. Niku pikiran niki. Sir, pikiran niku kan kaya dene arsitek nggih. Arsitek niki kan saurunge gedung digambar. Kan nang utek wis dadi. Nggih. Niki jenenge alam sadar. Nggih. Lajeng jenengan, jenengan berpikir ngesuk nyong arep dodol. Nggih. Otomatis kan wis dipersiapkan sing esuk arep didol. Nggih. Wis dipersiapkan sebelum berangkat jual. Niki jenenge alam sadar. Niki asir. Jadi alam sadar itu isine pikiran, imajinasi, lajeng persepsi, lajeng perasaan, lajeng yang kelima kalian kula nggih. Teng para peneliti seperti itu. Lah niki nek jenengan buka ki teng kitab takrib mboten nemu niki. Nggih, menawa kepengin kula rantan maju di samping ngaji takrib ning karo ning Al-Qur'an. Men ngerti isyarah-isyarah ayat ipun. Berarti lafal asir ini mengisyarahkan kita harus mengkaji ilmu yang lebih luas. Yang disimpan hati itu apa saja? Karena yang disimpan hati itulah yang disebut alam sadar. Yaitu pikiran, imajinasi. Jenengan nek sebagai driver nek, pengendara. Dalam kampung ini kan ciut. Jenengan nggawa mobil roda sekawan, ngriko sing pedukan ya roda sekawan. Niki jenengan melulu berdasarkan imajinasi sing kaitane kali feeling. Niki
nek jenengan deleng nami ngir bani nyongko nyenggol pura kalau bani kana malah nubruk. Jenengan total menggunakan fokus pikiran, yeah. Nikilah yang namanya imajinasi bergabung dengan feeling. Hanya dengan feeling jenengan, kauran nyenggol pas niki. Ini kehebatan pikiran memunculkan feeling seperti itu. Jenengan nek sebagai pengendara roda empat sering dihadapkan hal seperti itu. Hanya modal feeling, nggih. Griko ya alon, griko yang greting, kita ngriting itu alon. Sesek kabeh ora nyenggol. Pas niki. Kudune ben ora nyenggol kan mah nglongok sisan. Nggih. Ki bare nyong nyenggol pura ya. Malah bubar tangkar. Kadang-kadang panca indera mata niku tidak berfungsi di alam itu. Niki contohnya jangan sok mikir ngesuk arep dodol, matane malah ndeleng tikus. Niku aling nata indil-indil bakso. Niku mesti keliru. Sing lebok namanya indil-indil malah mangkok. Niki nggih. Niki karena tidak fokus. Lah niki umat Islam sangat lemah dengan ilmu niki. Nggih, saged luas nek jenengan ngaji Ihya Ulumuddin dengan bab ati. Iki ini pemikir kita yang terkenal dengan ilmu jiwa niku Imam Ghazali dan Imam Ibnu Sina. Nggih. Lah, waktu Imam Ghazali berpikir kan sekitar 400 lebih lah, 400 tahun yang lalu. Niki kan belum ditemukan tentang gelombang otak. Nggih, belum ditemukan. Kadang-kadang antara gelombang otak dengan gelombang hati ini masih simpang siur. Padahal ya memang jalannya berbeda. Lah akhirnya orang barat yang ahli gelombang otak sebenarnya tidak belum ke ilmu hati itu. Tapi mereka sudah meyakini itu sebagai ilmu jiwa. Hanya orang akan bisa bahagia bila mampu nyetel gelombang otak. Tengtarap alfa, ngoten nek teng mriko nggih. Gelombang alfa itulah gelombang yang paling menenangkan sehingga orang bisa tenteram, ayem, kepenak bila mampu menurunkan gelombang otak sampai ke taraf alfa. Lah, ketenangan seperti ini menurut Al-Qur'an itu masih semu. Belum ketenteraman yang sebenarnya. Karena gelombang Tuhan ini tidak sama dengan gelombang otak. Nggih. Ketenteraman yang tidak semu di Al-Qur'an ini malaikat yang membawa dan itu diperintah Allah, masuknya bukan di gelombang otak tapi ada di gelombang hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nikulah sakinah yang sebenarnya. Lah ketenteraman semu yang diperjuangkan barat melalui ilmu jiwa yang dipikirkan hanya di gelombang otak, dan ada peneliti yang menemukan di otak ada titik Tuhan. Itu kebohongan itu. Titik bohong itu, bukan titik Tuhan. Karena gelombang Tuhan tidak di otak. Nah, gelombang alfa ini gelombang semu yang siapapun orangnya walaupun tidak memiliki tauhid tetap bisa tenteram. Contohnya penjudi. Penjudi niku wis nganggo katok cendhek tok. Nah, jakete wis nggo totoh. Kaosan rok. Ngisuk teh yang tuku klambi ya mangkat maning. Niki. Begitu klambi ya wis entek, mungkin kendaraan yang nggo totoh, kan pun sedih niki. Jejal menang ora mira-mira. Walah, is tentreme irani. Bojo, anak, jeki mbakso bareng. Menang pak bapakane yo, oh, maer. Niki tentrem niki. Nggih, tapi begitu menang sing ora mira-mira niki digawa metu karo kanca sing leburane luwih boros. Mayu lebur bareng kak, terus menang mayu malah ludes. Beli kan ngemek batuk malih. Nikilah bahagia semu. Quran tidak mengarahkan seperti ini. Quran mengarahkan
kebahagiaan hakiki. Sehingga yang diperkenalkan Al-Qur'an bukan gelombang otak tapi gelombang hati. Niki Islam perlu meneliti dengan bab niki. Kemudian wa'afa. Wa'afa. Sesuatu yang lebih tersembunyi dari pikiran, hati, kecerdasan. Otak niki diteliti oleh ahli neurologi, ahli saraf. Niki kecerdasannya ini hanya 1 watt. Tapi hati ini memiliki kecerdasan 5000 watt. Lagi, tapi orang-orang barat yang terjebak dengan berpikir 1 watt wis bisa sogeh kados niku. Niku nganggep nek niku wis tekan tujuan. Niki padahal itu baru rest area, belum tujuan. Lah niki. Lah ternyata Al-Qur'an sir ini sebetulnya sudah sangat tersembunyi. Tapi mengapa ada ahfa? Berarti ada yang lebih sembunyi daripada pikiran yang dipikir oleh hati. Lah hati niki nek di Indonesia niku liver. Kae wong kenang penyakit ati, itu kan liver. Ya. Liver. Nah, sementara yang dimaksud punya kecerdasan 5000 watt itu jantung. Bukan hati. Berarti orang berpikir kan dengan jantung. Niki mesti sing jenengan mikir abot, sing deg-degan kan udu liver. Jantung. Niki. Lah niki memahami niki kita masih minim ilmu niki. Lah surat Thoha ayat yang ke-7 niku isyarah kita ke sana. Sir ini yang dirahasiakan jantung, tapi masih ada yang lebih tersembunyi. Nggih. Kula menemukan tafsir nggih. Itu baru tafsir itu di tempat saya, itu hadiah dari Ikhwan. Yang Ikhwan itu mungkin tahu saya seneng mocong ya. Terus berkunjung memberi buku, terus saya baca. Terutama saya baca tentang bab pemikiran pas ora karo pemikiran saya. Pas, berarti kan jadi seneng. Okay. Ternyata mufasir niku di Indonesia juga masih banyak yang tidak mengenal. Dan kalau sudah mengenal, sedikit yang berani menyampaikan mufasir niku. Tapi mufasir niku pengalaman bahasa luas, nggih. Bahasa dunia. Bahasa dunia kan Arab kalih Inggris, nggih. Lah mufasir menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris. Niki anggenipun nafsi risir. Niki ya memang alam sadar nek terjemahane. Lajeng anggenipun menafsirkan ahfa niku alam bawah sadar. Nggih niki nek teng buku psikologi niku ada 2 peneliti, yang pertama Sigmund Freud. Memang meneliti alam, ada alam sadar, ada alam tidak sadar. Njur kemudian punya murid namanya Carl Jung, nggih. Carl Jung. Niki awalnya saat Carl Jung masih muda ini sebagai pendukung Freud, nggih. Tapi setelah Carl Jung ini dewasa menentang dengan apa yang teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud itu menentang. Lah di sini ada perbedaan. Kalau Sigmund Freud di ahfa ini menggunakan kalimat tak sadar, kalau Carl Jung menggunakan bawah sadar. Lah nek kula gabungaken teng Al-Qur'an, ternyata sebelum para penemu itu menemukan alam tak sadar atau alam bawah sadar, Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu sudah menemukan itu. Sudah menyampaikan itu. Ternyata alam bawah sadar niku syahwat. Niki Qur'an itu sudah mengatakan yuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa dan seterusnya.
Jadi Allah memberikan syahwat niki teng alam bawah sadar sehingga tidak disadari. Nuwun sewu niki sing tanggung contoh kula. Min mboten nonton masalah. Nggih. Kula kan manusia. Nas, kalimatnya kan zuyina linas. Nggih. Kula mengendarai kendaraan roda sekawan. Sebagai manusia tidak sadarnya, alam tidak sadarnya muncul langsung boleh gigah ini yang gigah ini yang sahabat ini begitu nuwun sewu petukan wong wadon melenis kan tidak menyadari kalau saya kiai gak kamatane nganti meh benobrok ini nikilah alam bawah sadar ternyata syahwat teng kitab Imam Ghazali syahwat niki muncul dua bahaya yang pertama nafsu amarah yang kedua ghadabiyah aggression nek cara bahasa Inggris e pantes Sigmund mengatakan bahwa manusia ini cenderung agresif karena menurut Sigmund Freud manusia ini berperilaku didorong oleh alam tak sadar itu. Ternyata Al-Qur'an sudah bicara lebih dulu. Niki, mengapa kula maca kabeh tak diwaca? Karena saya merasakan betul bahwa umat Islam terbelakang. Ini wis yakin sekali pemikir lama ini masih dianggap masih laku. Kayak duit benggol niku lah. Is ora payu ning karepe igen payu igen go tuku. Nah niku ternyata wa'afa yang banyak bingung menafsirkan ternyata malah Quran sudah menemukan tapi cara menyampaikan seperti apa niki saya temukan di mufasir yang mufasir itu di Indonesia ini belum banyak yang mengenal seandainya ada yang mengenal itu takut akan menyampaikan tapi karena saya yakin kebenaran dari Allah dengan Al-Kahfi sing bus kliwat wa qulil haqqu mir rabbikum ya kan kebenaran itu dari Allah entah carane nggawe motor mabur kan bener padahal sing gawe kan wong kafir itulah kebenaran karena yang memberi ilmu ke Waij niki Allah bukan saking pintere Waij begitu juga mufasir mufasir yang kalau di Indonesia mungkin dianggap menakutkan kalau begitu saya buka ternyata pemikiran sing saya buka pertama pas dengan pikiran saya sehingga jur saya lebih tertarik mengkaji yang lain ternyata sama lagi dengan tafsir ini sama. Oh, berarti ini benar. Mengapa banyak orang yang ketakutan dengan mufasir ini? Inilah ternyata saya menemukan asyro ini ditafsirkan sebagai alam sadar, wa'afa ditafsirkan alam bawah sadar. Itu saya temukan di tafsir itu. Ini belum saya sampaikan. Karena mungkin sampean jur leren nali ngaji. Nggih. Karena sering setiap tafsir tak sampaikan mesti ana sing leren. Nggih. Ning kowe ya ngaji maning iki. Karena mikir, lah iki yo ngaji ning dia sing Qur'ane blek-blekan. Kan kados niku, jenengan kan butuh napa keterangan sing pilih ahli tafsir. Sing penting tafsirku tidak membahayakan. Sing membahayakan saya sampaikan bahwa itu contohnya Samsul Marib. Mengi tafsirku membahayakan. Khazinatul Asrar membahayakan. Membahayakan akidah. Ini saya sampaikan. Gila, wong-wong sing mengenal tafsir Khazinatul Asrar mesti leren nali ngaji. Dene leren lah long tolip malah legeh karo kitab nyong ka. Nggih. Mane Khazinatul Asrar kan andalan. Nggih, napa malih sing ngene akrab karo Syamsul Ma'arif. Nggih. Wis mesti leren.
Nah, kowe secara ekonomi dan iki dodol rajahan. Kula wis tau niku. Nggih. Nggih. Patang lembar. Nggih, patang lembar niku nek sing ruwet-ruwet niku tak fotokopi niku. Tak fotokopi. Kan gelis. Sekali fotokopi 40 nggih kan. Nggih, dene wong 10% ya wis ana. Lah, ayat-ayat sing kirane murni ayat niku tak diselani niku. Tak ditulis nganggo spidol abang. Nah, dan ikilah bahayane wong pinter. Jadi ini arep ngapusi waha tetep pinter. Niki bahayane teng mriki. Sehingga nalika tengen sela-sela tafsiran niku tak tulisi ayat nganggo spidol abang. Niki pasien atau kurban lah cara kasarane. Nggih. Kurban niku tidak ada yang tahu kalau itu fotokopinan. Karena saat saya di alam itu fotokopi di Indonesia belum ada yang berwarna. Semuanya masih hitam putih. Nggih. Sehingga begitu lembaran 4 ini saya sodorkan, ya bisa Mas pesan itu ada 4 lembar. Ini sebelum saya bungkus. Jadi nek wong sing ora pinter kan malah dibungkus dingin. Nggih, karena tulisannya elek. Dan segelumnya sing ditulis. Mboten aturan yang benar. Nek saya benar. Sehingga njur kurban niki tahu persis, oh berarti Pak Tholib nulis temenanan. Karena ana tinta sing abang patang lembar. Sehingga nek nyong arep gaji Pak Tholib. Wis titik ya tetep. Nah niki, niki lah bahayane wong pinter nggih. Ta yang utak-atik bab niku. Nggih. Akhire weruh. Wah berarti Pak Tholib aling nulis ya temenanan. Dan ada ayat yang seandainya rajah itu akan dirubah menjadi bukan teken akan menjadi nggung getak wong. Men wong totolen nggih niku ada ayat linulis karo nekuk ilat niki kula ya manut niku tak tekuk ilate jenengan men jejal nekuk ilat kula batal ping pirang-pirang karena kula saling nulis nang jeba begitu sagi nekuk uli separo anah tamu udar maning batal saya ulangi. Nah niki, yo kadang saya ke belakang rumah atau ke atas sepi tekuk. Saya yang ngomong, Mas ini ada huruf yang saya harus nekuk ilat. Jenengan monggo jejal nulis kali nekuk ilat angel apa ora. Niki lah cara wong berpikir mendapatkan ongkos yang lebih besar. Anak-anak baik, ya kan? Ternyata betul niku. Lah niki kula mbungkuse pripun segleme sampean. Nek arep bungkus nganggo lulang macan, wah niki. Ajeng pripun niku? Kula duwe iki. Ajeng tak bungkus nganggo lulang kidang, kula duwe. Karena napa kula weruh pasare teng Jakarta. Niki, ajeng butuh lulang apa mawon onten. Nih kan jor korban kan tetep ulah. Gue nak ditulis ngai lulang kidang kan jor ulah biaya ni kuatah ni pak kiai. Mene buntul dewek nganggo mori ranala. Neng mori bingung saman nyewek kaos. Kaos yang udah dinggu. Wek. Nah nih. Sehingga kula mboten meres. Nge. Tapi dia membayar saya ikhlas. Nah nih. Kula teng alam niku total rong tahun nih. Nggih. Lumayan nggih. Niki tak critakna men jenengan ngerti perjalanane kula niku cara wong kuliah mancen kuliah alam gaib ya wis tahu nggih kan. Nggih, karena S3 kan ora perlu 8 semester bukan? Kok S3, D3 nggih kan? Nggih, ha niki. Dadi kabeh mun tak lakoni. Tapi karena saya alhamdulillah waktu masih kecil bapak niku terus
sing penting dhewe ngaji. Terus seperti itu. Pak, kula nyuwun dhuwit, kanggo ngapa? Kanggo nonton James Bond. Kula bleg-blegan. Ora apa-apa, ning ku bengi ngaji. Bapak ki ora takon James Bond si sapa. Dan nggih. Iki 007 ya, ora ngerti nggih. Ya. Niki. Dadi nomi nggih kados niku. Sehingga ya alhamdulillah dengan bapak terus sing penting dhewe ngaji, ngaji-ngaji nyur teng pondok kula tekun, alhamdulillah dinai ilmu gramatika Arab. Waktu itu nggih kula dereng memanfaatkan. Ning begitu kula duwe anak loro tesih cilik, kula mulai berpikir nggih agama yang ini. Niku mengapa saya berpikir agama yang ini? Karena saya merasa dilebihkan. Orang menghormati saya berlebihan. Wah, ini tetap hanya menguntungkan saya ini agama. Karena masyarakat ini, oleh Masya Allah. Ini kita dongeng namen, jenengan ngerti perjalanan kula. Nalika bangun pondok ini, niku kula menikmati niku. Menikmati alam gaib ya. Alam gaib. Lah pas niku sek di slender niku. Kalau ngomong kalih mandore, Pak. Bose sinten, Pak? Pak niki, Pak Yai, lah pripun si liwat pondok urung titip semen ka. Tenang bae jejal engko. Anak apa? Ngoten lho, nggih. Kula spekulasi ini. Kula ya ora ngerti engko anak apa. Kan bener kula meningku anak apa. Jebul ngenjangi slendere gigwel ini teng kali wetan pondok niki. Gigwel jembalik dikerek oleh karyawan nanti jam loro bengi. Niku dereng menyat. Nalika semanten kula santrine titik tapi gede-gede. Njur kula metu melas mandore tak temoni. Pak, apa saya harus bangunin anak biar ini cepat terangkat? Wah, saya pusing, Pak Yai. Besok akan dipakai. Saya mesti dimarahi bos. Sementara ini tetap tidak bisa diangkat. Sudah jam sekian. Ini mereka sudah capek, Pak. Enggak mungkin terangkat nanti. Karena sudah habis tenaga. Energinya habis. Biar anak yang saya bangunkan. Lah, jah lima ini yang gede-gede. Ini tak bugah. Tangi, Mas. Nonton apa, Pak? Kayak wong ngerek slender. Nanti kelempe-lempe orang menyat-menyat. Nggih, siap. Bismillah. Nah, tangi turu, saurunge turu madang dingin. Kan tenagane anyar. Wis langsung reketek. Reketek. Reketek langsung menyat, langsung dicantol ceneng, langsung nang ratan. Teng sembungan kula dikondangake Pak Kyai ngerek slender nganggo bolah. Iki niki tak duongeng namen jenengan teng Islame kula lan panjenengan kathah cerita-cerita bohong yang diyakini sebagai kebenaran. Jenenge nek teng usul fikih wafat cerita palsu. Nggih. Niki saya waktu mudanya seperti itu. Bahkan ana sing takon kalih kula ngoten. Pak Kyai kula ajeng matur tigi. Napa leres jenengan waktu wonten slender gigal teng Witan Pondok anggenipun ngunggahaken slender ngangge driji loro. Niki. Lah niki nek wong waras berpikir sadar, nggih kan? Aja nganggo berpikir syahwat. Nggih. Amaro ning berpikir sadar, ndur drijine deleh nanang dijal. Deleh nanang roda. Nah, roda semana gede ini. Niki. Sampan ngandel, Mas. Cerita aku kula nggih ngandel tapi sisi mamang, Pak. Mulai njur kula takon mriki. Ya bener kowe sampan takon langsung tabayun. Pripun ora nyong ora yang ngono. Mancen ana slender gigal ning sing ngerek santri jah lima gede-gede tangi turu rosa. Kuwe be nganggo rantai. Nang sembungan dikabar namun ini nganggo
bolah niki. Nan iblis kabeh niki. Waktu itu saya menikmati, Pak. Karena napa? Kon kondang ampuh. Niki. Otomatis preman kan seneng karo Kyai Ampuh. Nah niki. Kulo akrab. Nggih, kalih preman-preman kabeh. Lah otomatis wong sugih kan kepingin aman. Nah niki. Kepingin aman ya kudu nyepak kyai sing cepak karo preman. Wong sugih Wonosobo seneng kabeh kalih kulo. Niki. Karena kulo dadi kyai ora njalukan. Niki. Nek-nek ora tahu tak di tolak. Nah niki. Mulane akeh wong sugih sing seneng. Nek dine ya ora tahu muni dene semene tok. Kan sok wonten sing muni. Nah niki. Ning ora tahu njaluk. Lah, akhire njur wong sugih niki mungel ngoten. Kiyene jenengan tok sing urung tahu njaluk bantuan. Kabeh Kyai Wonosobo wis tahu njaluk bantuan karo nyong. Mbruh nggo gawe masjid, mbruh nggo gawe musala, mbruh nggo gawe pondok. Nganti ana wong sugih sing kepengin dijaluki. Iki akhire njur kula gawe pondok niki. Niku temenan, wong niku sanggup dadi bendahara niku lho. Yen nalika dana niku entek, wong niku siap mendanai. Jurnalika dana mlebu tak wehaken, kurang akeh ora tahu muni jenis menten tok Pak Kyai. Mboten nanti. Nikulah perjalanan. Nggih. Dadi kula lan panjenengan kepengin dakwah niki didengarkan. Niku ndeng duwe pengalaman-pengalaman, ning pengalaman niku diperhatikan sebagai ayat dan sebagai bukti. Mila sering kula contone kula ngoten. Niku menjenengan memahami betul bahwa Pak Tholib perjalanan dakwah niki sing nggo laboratorium awake dhewek. Niki senes wong liya. Lah begitu kula anake pun loro, langsung kula mulai teng Al-Qur'an, ternyata agama tidak seperti itu. Sehingga jur saya melihat cerita-cerita bohong yang berkaitan dengan saya niku banyak sekali. Mboten namung tayang ngangkat slender nganggo bolah utawa nganggo driji loro, ning ada yang bertanya ke saya, "Napa leres Pak Yai njenengan ngajine kalih Nabi Khidir?" Niku wonten. Nggih. Niki tak terang nang mbiyen. Karena wektu nintek. Nggih. Akhire kula njur meneliti teng Al-Qur'an sing tak critakna wau. Biasane kula cok sedina katam. Ya tahu telung dina katam pisan sedina 10 juz. Ya jaman kula nom biasane sesasi katam sedina sak juz niku ya langganan. Kula deres telung tahun naling katam kana meneliti semua problem-problem sing kula nglakoni niku. Termasuk tentang Nabi Khidir niku. Njur kula menemukan kabeh. Alhamdulillah. Jebul Nabi Khidir tetap wisida. Nih. Kula menemukan teng surat Al-Anbiya. Kula aling sujud syukur ping pirang-pirang. Karena selama ini saya lahir dan besar di pesantren yang Nabi Khidir masih hidup. Niki. Dadi nek kula ditakoni santri napa leres Pak jenengan ngajine kalih Nabi Khidir. Jur kula jawab, oh kan saya bohong. Karena saya enggak pernah ketemu Nabi Khidir, tapi keramat saya kan makin tambah keramat. Niki. Jur ada yang tanya, Pak Yai Nabi Khidir masih hidup atau sudah mati? Lah mengapa kamu bertanya itu? Karena saya dibesarkan di wilayah yang Nabi Khidir masih hidup. Wah niki. Kula tetap kudu neliti. Ternyata kula menemukan wa ma ja'alna libasarin mingkob likal hulda. Saya tidak menciptakan manusia sebelum kamu
yang manusia itu abadi. Berarti generasi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empun meninggal kabeh. Niki akhirnya saya dikasih tafsir oleh Ikhwan. Pertama kali itu yang saya buka adalah tafsir generasi sebelum Muhammad. Tak buka pas kali pikirane kula sing kula menemukan teng surat Al-Anbiya. Lah walaupun mufasirnya di Indonesia tidak terkenal atau bahkan mungkin banyak yang ketakutan, tetap saya buka itu bismillah karena saya menemukan kebenaran di sana. Lah belum saya sampaikan siapa mufasir niku, men jenengan ora pada leren kabeh. Nggih. Ngaling nyambek nalon-nalon nggih kan. Wah, Ki Pak Tolib macam pikirane wis siji wonten kan bisa entek nih. Nah, ini kan bagian dari strategi. Nggih, aling tek men ora kuntan nggih. Mungkin leren maning, leren bareng-bareng dipundhut karo Allah bareng-bareng. Ini kan wis kudu masalah niku. Nggih. Dari telas nih, nonton tanya jawab karena ini memang mukadimah penting. Lah sehingga nanti bisa tanya jawab dengan perjalanan Nabi Musa. Jenengan buka kriyen. Nggih. Buka kriyen. Terjemahan surat Toha mulai ayat yang ke-9. Dipelajari terjemahane, nggih. Yo nanti kita kaji, kita renungi bareng, panjenengan menemukan kejanggalan ditanyakan. Nggih. Seperti itu kita. Nanti akan menemukan kebenaran, kita akan gondelan dengan peta yang dari Allah. Insya Allah kita ketemu Allah selamat. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan umul kitab dan kafaratul majlis al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.